Ya ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita masih dapat berkumpul secara virtual dalam acara Chemistry Training Together dengan tema meningkatkan mutu kreativitas dan kompetensi mahasiswa pendidikan kimia untuk bersaing di era globalisasi. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Regita Gustiana Cahyani, mahasiswa pendidikan angkatan pendidikan kimia angkatan 2020 selaku pembawa acara pada hari ini yang akan memandu acara Citato di hari kedua ini. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua tilawah Al-Qur'an. Yang ketiga adalah acara inti. Yang keempat doa dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin sekalian untuk memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zaid Aiman. Kepada Saudara Zaid, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam. 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 Para hadirin yang ingin menyimak dapat membuka mushafnya surah Al-Fatih. <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان الله وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء Aleyim, wa ghaliban alaihim wa la'anahum jahannam wa saat warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepada saudara zaid taiman Sebelum memulai acara inti, untuk untuk para peserta, dipersilakan untuk menghidupkan kamera Zoom. Selanjutnya adalah acara inti. Jangan lupa disimak materi hari ini dengan baik karena akan ada satu peserta teraktif yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Panitia. Materi yang pertama mengenai workshop program kreativitas mahasiswa atau PKM yang akan dimoderatori oleh Saudari Risna Wahyuni Dangoran. Kepada Saudari Risna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, bu. ya bu. Bagaimana nih kabar ya, para peserta workshop pagi hari ini baik? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Rizna Wahyuni Dongoran, Angkatan 2020 yang akan memandu acara Citato hari kedua pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para hadirin yang telah bersedia hadir, yang terhormat, yang saya hormati seluruh dosen pendidikan kimia Universitas Lampung, yang saya hormati Bapak Galuh Catur Wisnu Prabowo S.Si.M.Pd dan Kak Vena Tristia S.Pd selaku narasumber pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta workshop yang sudah bersama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada zaman yang modern ini, perkembangan teknologi informasi sangat dirasakan oleh masyarakat luas untuk mempermudah dan untuk mempermudah kegiatan dan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi berdampak besar dalam berbagai bidang di masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudahan mengakses internet dan perangkat pintar adalah salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Berdasarkan data dari situs data reportal, total seorang individu yang menggunakan internet setiap harinya mencapai 79% dari total populasi masyarakat Indonesia. Nah, kreativitas mahasiswa merupakan gabungan dari ketiga faktor utama dalam diri manusia yaitu pikiran, perasaan dan keterampilan. Dengan demikian, agar mahasiswa dapat mencapai level kreatif, ketiga faktor tersebut diupayakan agar optimal dalam salah satu kegiatan mahasiswa yang diberi nama program kreativitas mahasiswa. Pertanyaannya, PKM itu apa ya? Nah, udah ada yang tahu belum nih? PKM itu apa? Oke, okay, kalau misalnya belum pada paham, pada kesempatan kali ini semua itu akan dibahas tuntas oleh narasumber kita dengan tema perkenalan program kreativitas mahasiswa, pengembangan ide gagasan program kreativitas mahasiswa dan teknik penyusunan proposal PKM yang baik dan benar, di mana pemaparan materi akan berlangsung selama 100 menit dan 60 menit, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nih, nah, jangan lupa disimak materinya dengan baik, karena setelah workshop hari ini, kalian bisa mengimplementasikan hasil workshop yang sudah didapatkan menjadi proposal PKM. Nah, bagi kalian yang mengirimkan hasil workshop, akan mendapatkan sertifikat khusus loh dari panitia. Para hadirin dan teman-teman yang saya hormati, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan CV singkat dari Bapak Galuh yang akan menjadi narasumber workshop pagi ini. Seperti yang kita ketahui, beliau merupakan salah satu dosen muda yang kreatif, inovatif, dan seringkali memotivasi kita untuk menjadi mahasiswa yang bisa berpikir out of the box. Oke, kepada panitia mungkin bisa di-share screen CV dari Bapak Galuh. እን 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 Sebentar ya, teman-teman. Sepertinya panitia saya screen sedang terkenal sinyal. Kita tunggu sebentar lagi untuk men-share CV singkat dari Bapak Galuh. Oke. Okay. Bernama lengkap Galuh Catur Wisnu Prabowo dengan alamat kantor Sumantri Bojonegoro nomor 1 Raja Basa Bandar Lampung Lampung University. Passionate researcher and teacher with 10 plus years of experience in the field of science teaching and education. Concerned about project-based learning and, it at, and its assessment especially in hybrid and online learning. Moreover, focus on green chemistry issues and teachers development for the community services. Dengan riwayat pendidikan, tahun 2002 sampai 2007, Lampung University majoring analytical chemistry dengan GPA 3.21. 2013 sampai 2015, Indraprasta PGRI University majoring mathematics and science education dengan GPA 3.9. Wow beberapa pengalaman bekerja beliau tahun 2006 sampai 2007 Lampung University as an assistant in analytic and instrumentation laboratory 2007 sampai 2015 Permata Indah Vocational High School as a science and ICT teacher 2015 sampai 2019 Narada School as a physics and chemistry teacher for IGCSE IGCSE level 2019 sampai sekarang Lampung University as a lecturer of chemical education. Nah, untuk professional development beliau dapat dilihat ya teman-teman. Pada tahun 2020, Research and Methodology Training, University Accreditation Workshop Program, tahun 2021, Communication Skills Training for TOEFL and IELTS, dan untuk achievement dari beliau, tahun 2020 ada University Community Services Grant, University Research Grant dan tahun 2021 ada Faculty Research Grant. Nah, ada juga nih research and publication dari beliau. Pada tahun 2020 ada Perspection and Motivation of Perspective Chemistry Teachers in Online Learning During during COVID-19 Pandemic, A Case of Lampung University. Tahun 2021 ada Jumping Tax for Improving the Quality of Blended Learning, Perspection and Motivation of Perspective Chemistry Teachers in Online. Dan ada banyak sekali loh aktivitas dari beliau, Salah satunya pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai Advisor of Student Organization Kosmaki in Lampung University. Tahun 2019 sampai 2021, Member of Indonesian Chemistry Association, HKI, Member of Indonesian Evaluation Association, HEPI, Of International Conference on Progressive Education (ICOPE) First Third Edition dan tahun 2021 Lesson Study. Dan ada juga loh buku yang dalam proses editing beliau yaitu ada Sejarah Kimia Deliver Your Chemistry Class in English Why Not dan ada Learning Media for Beginner. Oke, mungkin itu CV singkat dari beliau. Sebelumnya, saya ingin menyapa narasumber kita dulu, nih. Selamat pagi, Bapak Galuh. Ya, selamat pagi. Baik, narasumber kita sudah hadir bersama kita semua. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita kepada Bapak Galuh dipersilahkan. Oke, okay, baik. <tuh> terima kasih uh, Saudari Risna Wahyuni atas kesempatannya untuk memoderatori saya juga. Uh, terima kasih kepada Fosmaki yang memberi kesempatan saya untuk uh, sharing Uh, pengalaman ataupun apa yang saya ketahui tentang PKM ya berdasarkan <tuh> uh, tema kegiatannya itu pengenalan PKM ya ada dua topik sebenarnya pengenalan PKM dan uh, generating idea for creative idea oke okay. uh, tadi waktunya yang disampaikan 100 menit untuk teori dan uh, um, satu jam untuk uh, discussion ya oke okay. karena ini adalah sebuah workshop Uh, jadi mungkin saya harapkan sebisa mungkin lebih sedikit dari omongan saya gitu, uh, tapi lebih banyak lagi kalian lebih terlibat, getting involved ya. Jadi dari program kita, program Fosmaki ini akan ada banyak judul dari uh, prodi pendidikan kimia sendiri yang bisa diajukan untuk ikut di kompetisi PKM nanti eh, di tahun ini ya. Oke. Okay. Uh, Selamat pagi semuanya. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta uh, acara hari ini. Uh, berkaitan dengan PKM, sebenarnya uh, dosen senior itu banyak sekali yang lebih pengalaman ya tentang PKM. Ya. Uh, kalau dulu kita punya, pernah punya seorang dosen yang, yang begitu perhatian ke mahasiswa untuk mengurusi PKM, yaitu Bapak Mahfud. Namun beliau sudah uh, berpindah tugas ke Palembang. Jadi mulai tahun 2020 kemarin itu uh, Ibu Ratu Beta pegang langsung dengan Ibu Ema, kemudian saya diikut sertakan satu orang gitu uh, sebagai dosen uh, pembimbingnya. Jadi uh, kalau bicara tentang PKM, pengalaman saya sebagai dosen pembimbing ataupun reviewer itu memang baru satu tahun. Uh, tahun lalu saya sempat mereview um, beberapa artikel dari, sorry, beberapa proposal dari uh, mahasiswa pendidikan kimia gitu. Namun kalau ngomongin PKM, saya jadi kembali teringat uh, saya sebagai mahasiswa dulu dari uh, mahasiswa kimia di FMIPA. Uh, itu tahun dua, uh, bukan tahun. Saya nggak ingat tahunnya berapa, saking tuanya. <laughs> mungkin semester tiga atau empat gitu. Itu saya sempat ikut uh, program ini ya. Kalau kalian sempat tahu sejarah PKM itu apa, bagaimana, dan siapa pengelolanya, mungkin ada perubahan ya. Kalau mungkin uh, lima tahun lalu atau tujuh tahun lali, lalu itu kalian. Searching nama saya dengan program PKM itu akan ketemu muncul gitu. Namun karena memang sekarang sudah di bawah si, uh, belmawa ya, yaitu uh, bagian dari kementerian yang mengurusi tentang uh, kemahasiswaan, uh, maka database itu hilang gitu, sudah nggak ada rekam jejak digitalnya. Uh, namun saya bisa sharing beberapa uh, hal yang mungkin bisa saya bagikan terkait PKM itu ke kalian. waktu itu <tuh> uh, saya pernah mengajukan dua sorry tiga judul ya uh, karena saya memang orang murni dulu ya karena idealisme masa muda itu kayaknya keren kalau anak anak murni itu selalu berkaitan dengan sains 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 dan uh, research yang yang wah gitu ya uh, that's why saat itu saya mengajukan dua judul beserta dua kawan saya yaitu Santi sama Putri itu kami mengajukan dua judul yaitu dua-duanya mengenai biodiesel nah, biodiesel itu kami membedakannya hanya dari sumbernya saja dari daun jarak dan juga dari minyak jelantah nah itu tempo waktu itu dan judul itu kebetulan juga kami extend menjadi judul PKL kami gitu. Jadi sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui niat kami seperti itu. Namun ternyata dua judul itu fail gitu, artinya nggak nggak lolos, nggak lolos uh, sampai pendanaan gitu. Kalau tidak salah itu dulu itu masih sistemnya ada seleksi di universitas. Universitas itu diseleksi dulu dan kami itu kalah sama orang fisik yang yang netabene itu meningkatkan awareness orang terhadap produksi pisang di, di Lampung gitu. Jadi program kreativitas yang kewirausahaan. Jadi jadi kami kalah di situ. Dari situ kami belajar oh ada ada satu value yang mungkin kami tidak tidak gali gitu yaitu tentang tarifan lokal itu sendiri gitu ini salah satunya ya sebenarnya banyak faktor gitu. Uh, akhirnya kami coba mengajukan judul yang ketiga yaitu uh, karena kita melihat di Lampung itu banyak kebun karet ya uh, banyak uh, kebun karet maka kita berpikir uh, gimana ya manfaatin karet ini gitu. Makanya kita bikin judul pemanfaatan karet ya pada produksi karet di PTPN <tuh> itu untuk bantalan rel kereta api. Nah, judul itu akhirnya tembus. Nah, waktu itu maksimum dana itu masih 5 juta. Masih 5 juta itu alangkah senang sebagai mahasiswa. Cuman laporan sama guru pembimbing yang waktu itu Bapak Suprianto, Pak kami lolos Pak, senang banget. Ya sudah, silakan lanjutkan. dan model pembimbingannya juga memang memang kami nggak dimanja ya. Kami itu uh, sedikit bicara dengan dosen pembimbing tapi kena gitu makanya uh, proses itu kami kerjakan uh, sendiri gitu bertiga maksudnya kemudian uh, ya walaupun pada akhirnya nggak sampai lolos ke PIMNAS ya tetapi paling tidak uh, saya bisa kasih uh, apa sedikit pengalaman kalau kalau apa poin-poin apa saja yang mungkin bisa dijadikan uh, agar proposal kita itu bisa tembus gitu, masalah uh, tembus ke Pimnas atau tidak ya itu nanti belakangan. Yang penting proposalnya dulu masuk gitu kan. Oke, okay. uh, saya izin share dulu. Sebenarnya saya sediakan tiga file, eh, tiga slide ya. Uh, satu itu diantaranya itu slide dari Bapak. Sebentar saya share aja langsung. Eh, sorry. saya okay. sambil desktop aja deh. Oke, sudah tampak? Sudah pak. Oke, okay. uh, saya sediakan tiga file. Di dalamnya itu ada uh, satu, ada dua dan tiga. Nah ini dua 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 slide ini saya buat. Kemudian yang satu ini dari Bapak Mahrus Ali. Nah, ini dosen uh, dari ini, ya. HimaPET, ya. Uh, sorry, bukan HimaPET dari pertanian, ya. Perikanan lebih tepatnya, dan beliau ini adalah reviewer nasional untuk uh, proposal untuk pro, uh, program PKM ini. Jadi, uh, saya sudah dapat filenya duluan, namun belum sempat ngikut uh, perbincangan dengan beliau, gitu. Mungkin. Kalau kita nanti ada kesempatan, kita bisa undang atau mungkin dari fakultas akan memfasilitasi mengenai uh, pembicara beliau ini ke, ke fakultas kita, gitu ya. Namun kita lihat dulu sekilas mengenai apa yang akan dibicarakan oleh beliau dari dari uh, program dengan yang yang beliau beri judul berprestasi melalui PKM. Nah, sebenarnya. Uh, kalau ngomong PKM perkenalan ya karena kan uh, topiknya ada dua pengenalan PKM dan pengembangan ide kreatif untuk pengenalannya sendiri uh, namanya kenalan ya seharusnya nggak usah dikenalin silakan berkenalan sendiri dengan uh, program tersebut yaitu kalian rajin baca uh, ke situs ini ya simbelmala.kemdikbud.go.id portal uh, di sini saya sudah bukakan. Ini salah satu lamannya mengenai download lah halaman download di sini kalian bisa lihat di sini untuk uh, pedoman-pedomannya bahkan uh, sertifikat untuk pembimbing maupun pesertanya ya ini kalian unduh lalu ada lagi yang tadi slide ke uh, laman berikutnya yang kita bisa buka yaitu tentang uh, sustainable development goals ya dari UN atau United Nation PBB. Nah, ini ada 17 goals yang yang menjadi concern daripada dunia. Kalian bisa buka-buka di sini 17-nya di mana? Ya, agak lambat. Nah, di sini ya ada 17 poin yang menjadi concern yaitu nomor satu mulai dari jangan lagi ada kemiskinan, jangan lagi ada orang kelaparan, kemudian menjadi orang yang lebih baik ya, kemudian dari sisi kesehatan and then masalah pendidikan ya, peningkatan kualitas pendidikan. Ini masing-masing kalau kalian klik ada poin-poin fokusnya lagi gitu kemudian mengenai persamaan gender, kemudian tersedianya air bersih, ya mengingat dunia sudah semakin terpolut terpolusi ya, kemudian ketujuh itu ada tentang energi ya, affordable and clean energy termasuk di dalamnya yaitu renewable energy, yang kedelapan mengenai pertumbuhan perekonomian yang ke-9 itu tentang infrastruktur, inovasi, industri ya. Ke-10 ini reduce inequalities artinya jangan lagi ada perbedaan ya. Ada ini tidak semua orang memiliki hak yang sama ya meskipun dari segi fisik, dari tampilan fisik mungkin orang tersebut cacat gitu tetapi tidak ada perbedaan. Semua memiliki hak yang sama kemudian yang sebelas yaitu sustainable cities and communities yaitu ini lebih ke arah kebijakan tata kota ya yang sustainable yang berkelanjutan. Kemudian yang ke-12 responsible consumption and production ini berkaitan dengan eh, kaitannya dengan polusi juga ya, ini eh, keberadaan sampah saat orang demand demand terhadap suatu barang eh, let's say plastik plastik itu banyak dimanfaatkan oleh orang maka uh, tingkat produksinya akan semakin meningkat maka uh, side effect-nya akan ada banyak uh, sampah plastik begitu ya maka bagaimana uh, penanganannya Kemudian yang ke-13 ada uh, climate action ya ada perubahan iklim ya terkait perubahan iklim pemanasan global gitu ya yang ke-14 kehidupan di bawah air ya baik uh, danau sungai maupun laut Kemudian ini live online ini berkaitan dengan uh, biodiversity ya keragaman hayati hutan seperti itu ya. Kemudian yang ke 16 itu uh, keadilan dan perdamaian, yang terakhir adalah uh, partner for goals. Ah dari 17 poin ini kira-kira uh, kita bisa masuk ke topik yang mana gitu. Kalau kita orang pendidikan kira-kira ya tentu ke sini ya quality of education tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk ke yang lain ya nah, seperti eh, contohnya kemarin eh, Kak Putrinya ya masuk itu dia di GFK tetapi fokus ke SDG-nya itu tidak ke melulu ke education tetapi dia ke ini bisa ke apa namanya clean water and eh, apa namanya pemanfaatan limbah gitu nah itu bisa oke okay. Ya kalau kalau kalian uh, sudah download silakan dibaca di situ banyak uh, banyak sekali panduannya ada ada karena di sini ada 8 ada enam bidang dan dua karya tulis berarti 8 plus satu panduan umum berarti ada 9 buku pedoman di situ bisa dibaca. <tuh> nah skemanya seperti ini nggak perlu dihafal ya yang penting tahu uh, inti 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 kegiatannya itu ngapain ya? Kalau R ya sudah pasti PKMR itu riset berkaitan dengan penelitian. Kemudian K itu kewirausahaan. PKMPM itu pengabdian kepada masyarakat, PI penerapan iptek, karsa cipta, GFK ini yang baru, gagasan futuristik konstruktif, GT gagasan tertulis dan artikel ilmiah. Ya, dari 8 ini 7 dan 8 itu berakhir atau bermuara di proceeding atau di jurnal. Ya, sedangkan 1 sampai itu uh, bermuara di pimnas ya kemudian oke okay, sebelum masuk ke sini saya saya ingin tunjukkan yang dari pak ini pak ali dulu ya ya kalau kita lihat dari pedomannya ini ya tujuannya ya program penjaringan kreativitas inovasi karsa dan cipta mahasiswa Indonesia itu tujuannya untuk uh, mahasiswa Oh, ini kenapa nih nggak Oke okay, sorry. Oke okay, nanti deh. Ada masalah kayaknya loadingnya. Oke okay. jadi ini sama saja ini topik yang akan kita bicarakan itu dalam PKM itu tujuannya menggali potensi dari sisi pengetahuan akademis, kemudian kemampuan berpikir, kemudian kemampuan manajemen dan kemampuan berkomunikasi. Ya, untuk dua poin terakhir ini mungkin kita di hari ini kita hanya kupas skill of thinking ya mengenai generating idea kreatif and inovatifnya. Tapi kalau untuk academic knowledge ya ini adalah penerapan apa yang kamu dapatkan secara teori nanti ke ke uh, proposal kamu gitu. Sedangkan untuk management and communication skill ini pastinya akan terimprove atau akan terasah secara otomatis saat kamu sudah terjun ketika bekerja secara kelompok gitu ya. Bagaimana mengatur waktu, bagaimana cara uh, berkomunikasi antar sesama ataupun dengan orang lain gitu. Nah, itu akan terasa sebenarnya. Uh, hari ini makanya saya akan kupas tentang kemampuan berpikir di sini, ya. Coba kita lihat, udah kebuka belum? Oh, kalau enggak, saya bukakan ini aja deh. Makasih, oke. Okay. Okay. Selain masih terlihat ya? Masih, Pak, terlihat Bapak. Oke, okay, sebentar saya besarkan dulu. Nah, uh, daerah ini ya MBKM, kamu sudah mungkin sosialisasi MBKM sudah sedikit banyak tahu ya. Ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran, diantaranya uh, ini tujuh ini ya, karena satu lagi kan tentang asistensi mengajar. Nah itu. Uh, Relate-nya ke, ke kalian sebagai calon guru, gitu. Tapi untuk mendukung skill mahasiswa di sini, menurut uh, Pak Ali, itu ada tujuh program yang bisa menggali uh, kemampuan kalian, nah, mulai dari magang, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, dan so, so on. Nah, uh, mungkin saya nggak 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 spesifik tahu ya, apa itu COOP gitu kalau permata itu kan IMS juga saya belum tahu itu apa. Kalau untuk permata itu kan kegiatan pertukaran pelajar ya. Ada permata sari, ada permata sakti begitu kan. Nah, ini kita kaitkan dengan PKM PKM saja di sini ya. Di sini ada PKM pengabdian kepada masyarakat, ada proyek di desa gitu. Ada juga PKMK kewirausahaan gitu, ya kan? Nah, ini sejalan dengan pedoman sebenarnya. Ini sudah dirangkumkan oleh Pak Ali juga. Nah, ini tadi kurang lebih seperti yang saya uh, tuliskan tadi mengenai keahlian ya. Keahlian itu uh, mungkin lebih spesifik untuk uh, academic knowledge kamu dan ada sikap tanggung jawab kerjasama tim intuisi nah ini kan ada bagian dari daripada yang skill of thinking kemudian communication skill and management skill gitu kan nah ini outputnya itu untuk menciptakan mahasiswa yang tahu dan taat aturan nah dari outputnya saja itu di atas ditaruh di pedoman sudah jelas salah satu kriteria lolos tidaknya proposal itu harus taat dengan aturan yang dibuat di pedoman kalau ada yang berbeda sedikit saja maka maka tidak akan lolos ya dari ukuran font ukuran apa tulisannya sudah berbeda atau jenisnya yang dipakai itu berbeda nggak sesuai aturan itu nggak akan diterima lagi dia nggak akan capek-capek reviewer itu nggak akan capek-capek buka-buka apa sih isinya judulnya keren banget enggak tapi kalau udah dari cover tidak mengikuti aturan eh, sudah di pass sama dia eh, udah nggak lolos. gitu karena reviewer itu harus mereview banyak sekali eh, proposal ya se so Indonesia ya kemudian yang kedua harus kreatif dan inovatif nah ini yang kita kupas hari ini mudah-mudahan ya tergali nanti nomor tiga objektif kre kooperatif dalam membangun keragaman intelektual nah, ini artinya kerjasama kan bekerja dalam tim. Nah, kalau ini tentang sejarahnya, bisa dibaca saja nanti. <coughs> Karakteristiknya. Nah, proposal hanya 10 halaman. Tingkat mahasiswa se-Indonesia dan ini S1 saja ya. Hanya bisa diikuti oleh yang uh, sarjana S1. Pelaksanaan 3 sampai 60 uh, apa ini? Oh. Nah, diutamakan berbeda angkatan, multidisiplin, bahkan bisa berbeda PS atau fakultas. Ya, seperti kalian lihat, contohnya, Kak Putrinya nya kemarin, kan, dia join dengan kawan-kawan yang berbeda disiplin ilmu, gitu, akan menghasilkan sesuatu yang lebih wah, tentunya, karena pola pikirnya mungkin lebih bervariasi, ya, gitu. Nah, dana maksimal 5-10 juta. Namun karena ada ada dana maksimal sampai 10 juta, tentunya kita maksimalkan 10 juta. Walaupun e, kamu ngitung-ngitung itu keluarnya paling 7 juta gitu. Jangan. Dalam proposal kita maksimalkan 10 juta gitu. Ini tentang waktu pelaksanaannya. Mahasiswa hanya bisa membuat dua judul kegiatan, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota. Ini tentang dosennya. Oke, ini statistik yang beliau rangkum mengenai perkembangan PKM Unila tahun 2020. Ada 29 ya proposal. Nah, ini 10 besar hasil yang kemarin. Nah, ini yang kita bahas jenis-jenisnya. Ya, kalau kalau beliau ini memang sudah reviewer nasional ya, mungkin memang sudah hatam itu sembilan pedoman gitu. Kalau saya ya nggak mungkin hafal, harus dibaca lagi pedomannya. Kalau ingin mereview, saya baca buka dulu gitu. Nggak hafal saya juga untuk masing-masing skemanya ini. Nah, ini juga sama. Nah ini research ya. Ini spesifik untuk research. <tuh> ya layaknya penelitian bisa kualitatif, kuantitatif itu boleh gitu ya researchnya. Nah ini jenis-jenis researchnya -jenis ini bisa dilihat di pedoman juga ya. Hmm. Ini juga masih bagian research. Nah, coba kita lihat kunci suksesnya apa. Nomor satu tantangan intelektual state of the art artinya itu uh, topik yang diangkatnya harus punya novelty yang bagus ya uh, sistematikanya juga bagus ya state of the art itu punya ciri yang yang mungkin belum orang uh, belum orang bahas atau belum orang angkat gitu ya. Kemudian yang kedua fokus masalah ketajaman memilih ruang lingkup riset semakin semakin mengkerucut artinya ya nomor tiga metode pendekatan ya kita bisa menggunakan berbagai macam metode dan analisis teknik analisisnya pada dasarnya kalau riset ya artinya harus mengikuti langkah-langkah pada metode ilmiah intinya itu aja sih ya nah ini tentang PKMK ya kalau yang seperti ini saya pikir Kalian harus baca, kalian harus baca. Karena uh, minatnya di mana, nah itu yang harus kalian uh, kuasai gitu. Kalian baca pedomannya yang di bagian yang kalian ingin uh, ikuti. Misalkan saya tertarik ke PKMK gitu, ya berarti coba dibaca dulu dengan detail gitu. Kalau kalau uh, informasi yang bisa didapatkan dengan cara membaca, saya pikir nggak perlu saya sampaikan ya. Ini 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 contoh-contohnya ya. Nah, deteksi telur busuk, biofungisida dari kulit randu, pengharum ruangan dari kotoran sapi itu kayak gimana coba? Kotoran sapi itu bau kok jadi pengharum ruangan, gitu kan? Nah, novelty tinggi, terbaruannya, ya. jawab kebutuhan bangsa ya tentu saja kebermanfaatan ya nah ini yang sangat terkenal ya boneka horta IPB pendeteksi tsunami menggunakan burung Nah untuk apa ikut PKM nih mahasiswa harus uh, lihat nih banyak sekali manfaatnya jadi uh, selama jadi mahasiswa Jangan berpikir hanya mau cepat lulus dengan IPK di atas tiga, kemudian lanjut kerja. Gitu, saya pikir ya, itu adalah hak masing-masing orang. Tetapi, kalau saya boleh kasih saran, banyak hal yang bisa kamu lakukan selama kamu jadi mahasiswa yang bisa mendatangkan manfaat buat kamu, baik secara langsung maupun nanti di kehidupan yang akan datang. Begitu ya, salah satunya manfaatnya satu: untuk implementasi ide saat kamu punya ide ada tempat untuk menyalurkannya kan enak gitu ya kalau punya ide nggak bisa disalurkan itu rasanya uh, terhambat gitu kamu tidak 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 berkembang kemudian yang kedua dapat uang dapat kejayaan ya famous wow dia lolos pimnas wow dia uh, gitu kan ya seperti pemateri yang kedua nanti kan ada ada terkenal ya kenapa kamu pilih uh, mbak Vena gitu karena dia finalis gitu kan seperti itu ada ada kejayaannya kemudian berikutnya kita bisa turut dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini khususnya untuk yang penelitian dan penerapan iptek ya pengalaman penelitian artinya kalau dari semester awal sudah sudah mulai belajar untuk melakukan research maka nanti nyusun skripsi itu adalah sesuatu hal yang lebih mudah dibandingkan kamu baru pertama kali nyoba, gitu. Kemudian, pengalaman usaha, nah, ini terkait dengan kewirausahaan. Ya, kita punya inkubator bisnis di, di Unila sebenarnya, dan itu masih banyak mahasiswa yang khususnya ya khususnya mungkin dari fkip itu masih sedikit yang yang terlibat di dalamnya gitu kalau orang fisip ekonomi ya itu banyak sekali di sana manifestasi tridharma perguruan tinggi nah ini tentu saja juga mendukung program daripada prodi ya dalam menerapkan atau mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi jadi kalau akreditasi prodi itu nggak melulu yang ditanyain dosen tetapi bagaimana keterlibatan mahasiswa gitu Apakah ada mahasiswa yang ikut dosen penelitian, penelitian dosen, ada yang ikut pengabdian dosen atau tidak, ada tidak mahasiswa yang membuat buku, ada tidak mahasiswa yang membuat artikel ilmiah, ada tidak mahasiswa yang menulis di media massa seperti itu. Nah, itu itu adalah manifestasi tridharma perguruan tinggi. Silakan berkontribusi untuk program studi kamu. Nah, ini ya tadi publikasi menerbitkan menerbitkan artikel bersama dosen nah, kalau kamu pure yang buat nanti nama kamu di depan nama dosennya di belakang nah, dosen pembimbingnya di belakang ide utamanya itu dari kamu gitu kamu yang mengerjakan tentu menjadi suatu kebanggaan ya apalagi bisa menerbitkan buku nah ini yang yang kemarin ini uh, Pak Sumargono dari sejarah ya uh, sudah menerbitkan buku juga mahasiswanya itu keren banget Nah, kalau sudah punya karya pasti bisa dipatenkan, ya bisa video, buku ataupun karya yang lain nanti dipatenkan. Untuk apa? Nah, bisa memperkaya CV, menunjang karir. Ya ini ini relatif ya, karena karena pada kenyataannya hidup itu ya orang-orang pintar pasti kalah sama orang beruntung, begitu kan ada istilahnya ya. Makanya. Paling tidak kita sudah membekali uh, diri kita dengan berbagai macam hal. Kalau memang uh, kalah dengan orang yang beruntung tadi ya itu itu adalah hidup gitu ya. Kita nggak bisa jamin kamu ikut PKM akan menjadi CEO dari perusahaan enggak gitu. Tapi at least kita sudah berusaha maksimal. Karena uh, kamu uh, kalau kamu uh, ikuti perkembangan uh, di sosial media kemarin ya ada ada ibu mbak mbak gitu yang posting di IG kamu lulus itu jangan jangan mencari kerja please kata dia tapi carilah karir gitu. Nah, itu salah satunya ya. Karir yang dicari bukan bukan pekerjaan yang dicari. Nah, ini yang manfaatnya langsung terasa. Peraturan Rektor Universitas Lampung menyatakan bahwa karya ilmiah dari PKM itu bisa dijadikan sebagai pengganti tugas akhir atau skripsi. Jadi kamu bisa lulus tanpa skripsi, asik kan? Jalan pintas menuju beasiswa S2 dalam dan luar negeri. Nah ini adalah satu screenshot daripada uh, situs Kementerian ya. Juara Pintas akan terima beasiswa. Plusnya banyak sekali ya. Kalau relasi sudah pasti akan berkenalan dengan banyak orang. Nah ini yang kayak kayak gini mah sudah pasti itu akan mendapatkan uh, kebanggaan tersendiri ya punya sertifikat dari menteri langsung. Nah ini tadi ya glory yang 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 disebutkan di awal prestis kampus akan meningkat. Ya paling tidak bagaimana kita nggak usah mikirin dulu berapa banyak yang lolos ke PIMNAS, tapi semakin banyak proposal yang diajukan, maka peluang untuk semakin banyak yang masuk ke PIMNAS juga akan semakin besar, kan begitu. Jadi kita mulai dulu dari proposal dulu. Bagaimana membuat proposal yang bagus. Untuk angan-angan yang disebutkan di atas itu, nanti belakangan itu akan datang dengan sendirinya. Oke, kalau yang ini mungkin di part yang kedua ya, untuk uh, teknis penyusunannya kita kembali lagi ke sini <clears throat> oke okay. kita akan kupas mengenai skill of thinking nih bagaimana menghasilkan ide-ide uh, kamu kamu tahu ya dulu dulu itu Thailand sangat sangat terkenal dengan iklan-iklannya yang unik, kreatif, bahkan bisa mengundang derai air mata begitu ya. Padahal iklan asuransi gitu kan. Tapi kemarin ya bukan kemarin sih, saya coba mengambil salah satu contoh yang dibuat oleh Indonesia sekarang gitu, iklan-iklan yang ada di Indonesia yang yang menurut saya itu jauh lebih kreatif dibandingkan iklan-iklan pada pada saat lalu di televisi khususnya. Nah ini iklan-iklan yang ada di YouTube channel itu banyak sekali yang menurut saya itu lucu-lucu gitu, kreatif gitu. Kita luangkan waktu sebentar ya. Kalau mungkin kamu ada yang udah pernah nonton ya, so sorry. Tapi ini saya random pick aja. Salah satu iklan dari GoPay yang melibatkan Ibu Siska. Ini Ibu Siska kalau kamu tahu itu safe ya. Kalau dulu saya suka nonton Ibu ini juga. Karena saya juga senang uh, masak Sahabat tercinta, saya akan menyiapkan rendang kikil yang enak yang kuat. Mas Bro. Mari kita lihat. Punya gue 28 ribu. Di sana terdengar nggak ya, ya soalnya kalau sharing YouTube nya terdengar, terdengar Bapak. Terdengar ya? Terdengar Pak. Tapi terdengar. mau lagi nggak enak deh. Enak lama bener. Jangan-jangan mau dibayarin? Gak enak ah? Aduh, kok oh, dompet gue nggak ada? Wah, aroma-aromanya nggak enak nih. Gimana kalau kita besarkan apinya biar berapa terbang? Duh, beneran nggak bodoh sama sekali nih. Begitu bumbu sudah masuk semua, jangan diaduk dulu. Perasaan gue kok jadi campur aduk gini ya? Tagi nggak ya? Tagi aja deh. Ki? Loh? Ki? Ki? Eh, jangan dulu. Belum batu. Sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang lulu di kosan. Sekarang kita dibayarin juga. Kok udah sama senang gitu hitung hitungan gitu? Kan gue lagi ngomong dalam hati. Kok bisa denger? Namanya juga iklan suka-suka yang bikin cerita. Waduh mas bro. Di saat tidak enak seperti ini, saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Oh iya, kan bisa transfer pakai gopay ke nomor HP. Endang, buat transfer gopay ke nomor HP lo. Oke, udah masuk nih gopinya. Transfer yang bebas dari rasa nggak enak, lebih enak bukan? Ini dia rendang kikik. Ya itu itu contoh aja ya. Masalah lucu nggak lucunya itu tergantung selera humor masing-masing. Ya banyak sekali beredar di, di dunia maya pun iklan-iklan yang lucu gitu ya. Ya artinya dalam mengiklankan mereka itu tidak fokus langsung ke produknya gitu. Bayangkan kalau kamu mau nawarin asuransi langsung ngomongin bla 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 seperti orang multilevel marketing menawarkan produknya ke kamu gitu tentu udah males duluan gitu. Tapi dengan membawa sebuah alur cerita gitu, nggak nyangka lo ini iklan ternyata. Ya banyak pesan moral, kemudian ada hal lucu. Nah itu adalah uh, apa? Adalah uh, suatu kreativitas. <tuh> Oke, okay. kita lanjutkan. Masih Nyambung? Connect. Masih Bapak. Oke. Okay. Yo. Kalau dilihat dari definisinya, apa itu ide ya? Ini dari KBBI, rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan dan cita-cita. Ya, saya bisa bikin dua cabang untuk ide, yaitu sumber ide dan penetapan ide. Sumber ide itu can be from anywhere ya, bisa dari pengamatan, browsing internet, pengalaman pribadi, seminar dan diskusi pernyataan pemegang otoritas ini berkaitan dengan kebijakan bacaan laporan hasil penelitian nah ini orang yang fokus di research senang melakukan penelitian gitu uh, saya pernah ikut uh, seminar dengan We Ono Purbo ya penulis ya mungkin kalau yang yang suka dengan tulisan beliau ya banyak sekali tulisan beliau itu uh, beliau itu pernah sharing sumber ide saya itu bisa dari mana aja kata dia bahkan dari obrolan saya dengan follower saya di Twitter itu bisa jadi ide. Jadi ide-ide itu nggak selalu muncul dari hal-hal yang kesannya formal ataupun serius. Ya dari obrolan ringan pun bisa menjadi sumber ide gitu ya. Apalagi tadi moderator sudah sampaikan kita di zaman teknologi yang sangat canggih ini, gitu kan sudah sangat terbantu untuk menimbulkan Uh, kreativitas inovatif nah, seperti itu eh, ini dari browsing internet eh, banyak banget ya banyak banget sumber-sumber ide gitu Tergantung kita bagaimana mengolahnya Nah dalam menetapkan ide tentu saja ini hal-hal yang bisa menjadi uh, fokus ya harus spesifik harus menarik bermanfaat tentunya kemudian memberi inovasi data yang uh, ingin dicapai itu bisa diperoleh kemudian kamu sendiri, selaku pelaksana harus punya kemampuan untuk mencapai target kamu gitu. Ini adalah perhitungan-perhitungan dalam kita mengimplementasikan ide yang muncul gitu ya. <tuh> Kalau masalah bermanfaat dan memberi inovasi itu tentu saja ya setiap ide mungkin bisa bermanfaat tapi belum tentu bisa memberi inovasi. Nah, inovasi itu apa? Apa nanti bedanya dengan invensi? Invensi apa ya? penemuan, invention, invention dan innovation itu apa bedanya gitu. Nanti kita bahas. <tuh> Oke, okay, nah ya, ini yang akan kita kupas creative thinking, critical thinking, innovative thinking. Banyak thinking-thinking yang lain, skill thinking yang lain banyak. <tuh> Oke. Okay. Sekarang tentang critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Apa itu menurut si Catherine Hurst 2016? critical thinking itu adalah kemampuan orang dalam menentukan uh, dia mau apa dan bagaimana cara mencapainya tanpa adanya miskonsepsi. Dalam hal ini miskonsepsi adalah uh, mampu tanpa adanya miskonsepsi adalah maksudnya disampaikan atau dilaksanakan uh, dengan jelas, rasional gitu ya. Atau dalam uh, kalimat yang lebih sederhana ini berkaitan dengan analisis processing ya bagaimana memprosesnya dan bagaimana membuat sebuah informasi menjadi memiliki makna gitu. Lalu apa bedanya dengan creative thinking? Nah, ini ada critical thinking versus creative thinking. Di bawahnya ada gambar apa ini? Rendang ya. Menurut May tahun 1985, nah ini dari saya lahir aja udah udah dari dibahas nih apa creative thinking, orang udah ngomongin apa itu creative thinking the process of bringing something new into being berarti ada kata new di sini ya. <tuh> Jadi bedanya antara critical dengan kreatif kalau critical thinking itu assess the validity of something that already exists artinya sudah sudah ada yang mau kita kritisi gitu. Already exists sudah muncul, sudah ada gitu. Kita tinggal menilai validitasnya kita kritisi terhadap sesuatu yang sudah ada, yang sudah berlaku. Sedangkan creative thinking itu bagaimana kita mencoba untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kaitannya probability dengan possibility. Ini kalau diistilahkan secara harfiah, keduanya sama, kemungkinan. Probability peluang, possibility kemungkinan. Bedanya apa? Kalau probability ini berkaitan dengan statistis, statistika ya, kalau kita ingin mengkritisi suatu hal, maka statistiknya bagaimana gitu? Saat kalau zaman sekarang nih ya orang main bola gitu, itu dilihat ada yang namanya data science. Data science kan sekarang memang lagi maju ya, lagi maju pesat. Jadi setiap pemain bola dalam satu tim ada 11 pemain. Nah setiap pemain bola itu mempunyai statistiknya sendiri pada saat permainan ini dari dari menit 1 sampai dengan dia diganti gitu. Dia punya statistik sendiri. Kalau statistik menunjukkan dia tidak bagus, maka manajer akan disampaikan ke manajer uh, apa pelatihnya untuk dia diganti dengan yang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah uh, critical thinking ya berkaitan dengan peluang. Ya, sedangkan possibility ini peluangnya yang bagaimana kemungkinannya yang bagaimana. Nah kalau kreatif dia pinter membaca peluang, kemudian mampu uh, menciptakan peluang, itu adalah kreatif. Ya, uh, uh, kaitannya dengan uh, pola berpikir konvergen dan divergen. Kalau divergen kan uh, menyebar ya, dia seperti jaring jaring apa jaring internet gitu kemana-mana nyambung, connect ya, ada interconnection gitu. Kalau convergent itu kan lebih mengkerucut artinya uh, kalau kita lihat ini ini, ini simpelnya ini aja nih uh, saya contohkan rendang ya rendang itu kalau orang yang punya uh, kemampuan berpikir kritisnya bagus ya nggak usah jauh-jauh contohnya misalkan mama saya gitu mama saya itu kalau pergi ke resto baru atau melihat rendang gini dia bisa mm, mengkritisi gitu ah ini bumbunya ini 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 untuk makanan baru dia bisa tahu bumbunya apa saja gitu. Rendang misalkan ah ini kurang ini ini kurang ini. Nah, seperti itu mungkin kalian juga punya kemampuan seperti itu. Nah, jadi ada penilaian terhadap aspek-aspek uh, tertentu dari hal yang sedang kita bicarakan gitu ya. Artinya sudah ada. Sedangkan untuk kreatif, orang yang kreatif itu akan uh, berpikir gimana ya cara bikin rendang yang enak, yang super lezat dan bisa orang semua orang bisa menikmatinya gitu. Dia berpikir seperti itu. Itu kreatif, ya. Um, ya mudah-mudahan sih. Uh, you can kecap ya, maksudnya uh, nyambung gitu. Nah, kaitannya lebih lanjut lagi mengenai kreativitas dengan aduh dengan inovasi atau invensi ya invention. Nah, ujungnya muaranya yaitu dengan uh, sikap entrepreneur. Nah, ini yang diharapkan sih dari 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 pembicaraan hari ini yang diharapkan adalah mahasiswa pendidikan kimia mampu mengembangkan jiwa entrepreneurnya. Ya, enggak enggak melulu kamu lulusan pendidikan kimia jadi guru ngajar aja. Entrepreneur itu bervariatif, eh bervariasi ya bisa ke segala hal ya. Oke. Kalau kata kreatif itu dirujuk ke pada kemampuan untuk berpikir atau bertindak dengan cara baru ya. Maka invention penemuan-penemuan itu membutuhkan kreativitas. Ya, dalam hal ini kemampuan daripada inventor itu untuk melihat, menciptakan pandangan ke depan bagaimana bisa mereka membangunnya ya. Atau bagaimana mereka membuat yang sebelumnya belum pernah ada, nah itu inventor menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Itu inventor, kita cita-citanya jadi inventor, boleh, tetapi kita bisa lebih jauh daripada inventor. Kita bisa menjadi inovator dan bahkan menjadi entrepreneur. Nah, bedanya apa kalau innovation? Kalau invent si tadi seperti itu hanya menemukan nah kalau inovator atau inovasi itu kaitannya bagaimana hasil temuan tersebut uh, dimanfaatkan mampu dimanfaatkan oleh orang banyak gitu sehingga orang-orang tersebut rela mengeluarkan uang untuk uh, menikmati kebermanfaatan uh, hal tersebut nah, gitu jadi dijadikan sebuah produk yang bisa dijual, intinya itu sih, mempunyai nilai ekonomis, itu intinya. Bedanya inovator sama inventor. Ya. Sehingga kalau uh, kreativitas sudah dikembangkan menjadi sebuah uh, penemuan, penemuan itu dikembangkan menjadi sebuah inovasi, maka insyaallah jiwa entrepreneur itu akan mulai bertumbuh ya. Kamu bisa dianggap sebagai seorang entrepreneur nah kalau ini teori ya ini teorinya saja bagaimana proses kreativitas itu tumbuh di dalam jiwa kita ya pertama background or knowledge accumulation itu berkaitan dengan eh, ini apa curiosity dari kita apa eh, apa sih rasa penasaran rasa ingin tahu kepo kepo gitu kan kepo terhadap eh, ingin tahu terhadap segala hal nah itu itu adalah fase satu ya Melalui pengamatan, membaca obrolan sama orang, menghadiri seminar, ini sudah niat meetingan dan workshop, itu sudah niat pasti mencari ilmu. Nah, itu adalah fase satu. Fase kedua adalah nah, <tuh> ini: entrepreneur itu akan membiarkan kreativitas itu untuk uh, berkembang, ya, dengan sendirinya, tanpa dia, dia release of the problem. Problemnya nggak dipikirin amat sama dia, lalu secara alam bawah sadar uh, itu akan bekerja dengan sendirinya gitu saat saat uh, problemnya dirilis jadi jadi kalau ada apa ya di film-film itu ada ada yang bilang don't too much thinking you think too much katanya kan gitu kamu berpikir terlalu banyak nah, itu justru akan menghambat proses apa incubation atau germination apa sih namanya Uh, germination itu apa sih? Apa incubation? Pematangan ya, pematangan ide-ide itu muncul di alam bawah sadar gitu. Karena karena terlalu banyak yang dipikirkan. Nah, setelah muncul ini, maka masuk ke fase yang ketiga yaitu ya ini Eureka faktor, Eureka Archimedes keluar dari bak mandi gitu kan ataupun uh, yang suka nongkrong di kamar mandi sambil merokok ya kayak kayak gitu kan cerita cerita orang ya kalian semoga nggak ngerokok yang cowok yang cewek juga nah suka nongkrong di kamar mandi sambil pup baca koran cari ide kayak gitu gitu kan kemudian muncul uh, ya, eureka nya ini yang keempat ya tinggal penerapannya ya <tuh> uh, ini uh, Membutuhkan high level of persistence and patient butuh kesabaran, persisten. Persisten dengan resisten itu berbeda ya. Nah, persisten itu kegigihan, ketahan ketahan bantingan gitu, ulet, kamu ulet, gigih gitu. Kemudian sabar. Jadi seorang entrepreneur itu pasti nggak uh, akan give up saat menghadapi uh, cobaan, menghadapi rintangan gitu, akan akan punya gini. Hmm, kita kita lihat Thomas Alpha Edison Menciptakan lampu pijar ya kan berkali-kali percobaan hasil menurut orang itu hasil kegagalan dia itu adalah sebuah kegagalan tapi buat dia itu adalah sebuah uh, hasil yang bagus gitu karena dia bisa manfaatkan untuk uh, pengalaman dia nggak akan gunakan itu lagi untuk mendapatkan uh, hasil yang lebih baik kan begitu. Oke kelihatan deh. Oke okay, ini ada barrier waktu saya masih berapa lama lagi? Masih ada 37 menit lagi, Bapak. Oke, okay, masih cukup. Tadi sampai mana nih? Oke, okay, nih barrier. Nah ini yang harus kalian uh, lihat juga nih, pay attention for this. Uh, ini adalah penghambat-penghambat kreativitas. ya. Secara teori itu ada ada berdasarkan perseptual, emosional, cultural, em environmental, konseptual. Tapi saya rangkumkan, nggak uh, semua ya, sebenarnya banyak. Kalau kamu mau baca teorinya, ada delapan poin yang mungkin Agak-agak mirip juga ya. No thinking outside of the box, no different perspective. Ya, ini agak mirip kan nomor satu dan dua. Enggak pernah berpikir di luar kotak ya, di luar kotak, di luar kebiasaan. Enggak pernah. Dia maunya begitu aja. No different perspective. Enggak mau punya pandangan yang luas gitu. Itu berkaitan dengan ini juga mistaken assumption gitu, ataupun limiting problem berkaitan juga gitu. <tuh> Tadi yang saya bilang kamu mahasiswa maunya cepat-cepat begini aja punya contoh ya kamu punya perspektif saya lulus begini-begini di atas tiga kemudian di sebelum empat tahun kemudian langsung kerja cari uang merit punya anak gitu-gitu nah aja itu udah nggak nggak bisa ditolak-tolak tuh tapi dalam suatu perjalanan kamu punya peluang untuk mengembangkan ide kamu ternyata kamu tidak punya keberanian untuk itu nah ini fear of failure takut untuk gagal, malu untuk gagal gitu. Malu untuk mencoba, takut untuk gagal. Itu akan menghambat uh, creativity. Kemudian yang kelima comfortable zone ya artinya kamu sudah di zona nyaman. Ah, gini aja saya dapat uang jajan gitu. <laughs> Kemudian IPK saya sudah aman. Ya udahlah nggak usah ribet-ribet lah. Ya kan ada tipikal mahasiswa yang kupu-kupu -kupu ataupun uh, kuda ataupun kura-kura apalah itu ya singkatan-singkatan itu ya yaitu memang tergantung masing-masing individu saya kasih kebebasan kok tapi in this case we talk about the creativity <coughs> nomor enam tradition restrict restriction of tradition ya kadang uh, ini biasanya masalah gender ya cewek nggak boleh begini udah kamu mah anak cewek nanti lulus paling uh, di apa jadi bunuh rumah tangga begitu aja. Nah, itu salah satu contoh tradisional restriction paradigma paradigma yang menurut saya juga kuno yang ada di lingkungan kita gitu. Autocratic management manajemen ini kaitannya dengan uh, kepemimpinan daripada uh, suatu organisasi atau perusahaan. Otokrat eh, apa hmm, bawahannya punya ide cemerlang sebenarnya, tetapi karena dia nggak suka, menurut si bos nggak bagus udah nggak mau gitu nah, itu itu kan menghambat kreativitas atau menghambat uh, perkembangan perusahaan itu sendiri mistaken assumption no open minded nah ini uh, aja nih bawaannya nih ya uh, orang kasih ide orang kasih pendapat nggak mau nggak mau tahu ah enggak ah, itu kayaknya nggak bagus ah kamu pasti nggak akan berhasil deh ah itu susah itu banyak halangannya tuh ah belum belum udah negatif thinking dulu gitu loh belum nyoba udah udah dijatuhkan duluan gitu itu itu menghambat kreativiti nah disingkat uh, ini di konseptual ya ada ada singkatan 3 c dari consistency, compression, complecency uh, Konsensi itu berkaitan dengan uh, persistensi tadi kegigihan kamu ya kemudian compression itu uh, kaitannya dengan uh, tekanan dari luar ya kamu kuat apa enggak nah complecency itu kaitannya dengan apa Uh, kepuasan diri, nah ini bahaya ya orang yang menganggap dirinya sudah paling pinter, paling hebat, udah paling paling dah pokoknya udah paling ganteng, udah terserah paling apa, Nah itu bahaya buat dirinya gitu, karena akan membawa membawa uh, kehancuran sebenarnya buat dirinya sendiri, Komplekensi Nah kalau kamu bisa mengatasi semua permasalahan ini, ya ini bisa diatasi dengan baik maka akan muncul ide-ide uh, tersebut, ya. Next, oke, okay. Abraham Locke itu bilang, once born, ideas needs to be attended and developed for the same reason like baby needs to be fed in order to mature as adult. Sama kayak bayi baru lahir, maka butuh dikasih makan biar dia tumbuh kembang jadi orang dewasa kan gitu. Ide juga saat muncul itu harus di uh, harus dikembangkan, harus di Uh, ya harus diimplementasikan, kalau enggak ya dia akan gugur. Ya seperti ini ya many excellent ideas, ideas were lost due to the neglect, diabaikan gitu saja maka idenya ya udah hilang gitu. Uh, terlalu banyak kalau ini siapa yang punya kemcik itu saya lupa uh, Bob Sadino. Bob Sadino itu bilang kan kamu jangan kebanyakan mikir, langsung action kan gitu kan. Dia dia berawal dari uh, Kemcik itu kan Kemang Village di Kemang Village itu dia jualan telur ya dulunya, dulunya dia jualan telur door to door gitu. Kemudian berkembang menjadi uh, swalayan yang 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 gede gitu. Nah ini beberapa hal yang bisa mengatasi permasalahan permasalahan tadi blok tadi. Uh, ada brainstorming, ada mind mapping, attribute listing, visioning, and scramper. Sebenarnya masih banyak lagi ya, nggak cuman ini. Brainstorming kamu tahu itu uh, digodok ya, pola pikir kamu digodok. Ini kalau ini bagaimana, ini bagaimana, kalau digituin bagaimana. Nah itu uh, biasanya butuh orang, butuh beberapa orang di dalamnya untuk saling tukar pikiran. Dan di dalamnya nggak boleh ada nggak boleh ada pembatasan. Jadi kalaupun saya mengadakan brainstorming, saya tidak menggunakan kekuasaan saya sebagai dosen untuk menghambat ide-ide uh, uh, kamu gitu. Kamu mau ngomong apa saya biarin. Nggak, jangan ada hambatan. Aduh ada Pak dosen kita kita ngomongnya ajaim dikit guys. Nah itu udah itu menghambat creativity gitu. Enggak bisa yang itu enggak bisa untuk brainstorming. Mind mapping sudah jelas. Mind mapping itu saya sendiri gunakan untuk uh, belajar uh, public speaking ya saat kita ngomong ke orang, communication skill kita berkembang saat kita coba mengembangkan, mengelaborasi poin-poin uh, lain ke dalam topik pembicaraan. Contohnya seperti itu. Nah itu bisa dipakai untuk uh, mengembangkan kreativitas. Atribut listing itu ya atribut memberikan list-list uh, ya, uh, memberikan daftar-daftar atribut-atribut itu kayak ciri khas gitu loh apa, apa uh, penanda. Contohnya gini. Hmm, atribut shape ya misalkan shape atau bentuk ya bentuk itu kan salah satu atribut ada bentuk bulat kotak gitu kan nah dulu Apple mungkin ini bagian strategi dari Apple ya Apple menciptakan hmm. Apple Pencil Apple Pencil satu itu round semua bentuknya uh, ya uh, pensilnya itu bulat nah tapi karena itu adalah produk pertama maka orang berbondong-bondong untuk beli dia kan untuk beli uh, Apple Pencil pertama itu, tetapi uh, perkembangan berikutnya adalah di satu sisi bagian Apple di Apple Pencil 2, itu ada bagian yang gepeng. Nah, orang berpikir kok yang ini bulat yang ini gepeng. Setelah orang nyoba ternyata lebih enak yang gepeng itu, maka orang pun akan berbondong-bondong pindah pindah untuk beli yang gepeng dan dia mengakali dengan Apple Pencil 2 hanya berlaku untuk produk-produk yang eh, apa yang latest product gitu ya yang yang akhir-akhir ini baru launch gitu. Akhirnya produk dia yang baru pun akan terjual. Nah, itu salah satu eh, kreativitas mereka dalam memberikan atribut. Itu dalam dari, dari sisi shape aja loh. Dari sisi shape yang satu bulat, satu gepeng, itu memberikan dampak yang sangat besar. Nah, kemudian visioning kalau ini mungkin lebih ke kemampuan masing-masing individu ya dalam membaca situasi uh, visioner gitu membaca hal ke depan akan terjadi apa gitu insight mungkin ya semakin banyak insight maka uh, dia bisa mem bisa memiliki kemampuan untuk predict something gitu kemudian yang terakhir yaitu scramper singkatan dari uh, ini Substitute, combine adapt magnify modify put to another use eliminate rearrange and reverse <tuh> ya mungkin kalau diartikan masing-masing sudah paham ya Uh, kayak gimana caranya kita uh, coba akan uh, bermain ya nanti gimana ya saya kasih permainan gini nah move three sticks to put the cloud inside the house nah coba uh, nanti yang bisa duluan coba ngomong uh, kemudian di share hasilnya kayak gimana Caranya gimana? Monggo silakan. Ini adalah games games yang mungkin bisa atau berkaitan dengan uh, scramper tadi. Ada substitute, combine atau modify. Lebih banyak rearrange, reverse, modify sebenarnya. Bagaimana cara kamu memasukkan awan ini ke dalam rumah ini hanya dengan memindah memindahkan tiga stick. Ini kan kamu bisa lihat ini ada satu, dua, tiga. Ada enam stick kan? Kamu hanya boleh memindahkan tiga stik agar rumahnya ini, eh agar awannya ini masuk ke dalam rumah. Ayo, siapa yang 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 mau duluan? Ada yang mau kasih ini solusi? Mencoba? Saya Pak coba. Monggo, siapa? Krisna. Ah, coba. Gimana uh, gimana? Jadi uh, itu garis Stick yang bawah itu dipindahin ke atas atapnya itu, Pak. Ini? Ya. Uh -uh, pindah ke ke, at ke atas ininya, apa? Jadi hadap sini tuh, loh, Pak. This one? Ya. Oh, kalau enggak kamu bisa enggak gambar di kertas kemudian tunjukkan di kamera. Oke, okay, coba. Mana tadi yang ngomong? mana hasilnya? Oh, oh. Eh, Mana sudah? Ini waktu 20 menitnya saya pakai buat. Eh, saya lagi. mau coba menjawab, Pak. Ayo silakan, langsung aja tunjukin di kamera, tunjukin nih, Pak, kayak gini, gini hasilnya enggak gitu. Ya, coba, ya, Pak. coba coba uh, ini apa PIC-nya di, di spotlight dong hasil dari Risna nih saya kamera belakangin aja ya Pak oke okay, nice good ini Risna udah betul ini Dela mana Dela kelihatan kan kan Dela kecil dulu. banget nah, gambarnya kan gini ya Pak gini kelihatan nggak Pak terus kecil banget sih Gak kelihatan ya Pak Oh, oh. iya sama nggak? Intinya Indi, sama nggak dengan si De, si Risna ini? Punya Risna nggak kelihatan, Pak. Saya malah kelihatan punya Nah, iya, Pak, sama seperti Risna. <laughs> ya. <laughs> iya. Iya. Kayak gitu ya. Oke, okay. ya. kita lanjut ke game berikutnya. Kita main-main aja nih. Kayak gini ya jadinya ya. Ya. Jadi nggak uh, peduli rumahnya mau jungkir balik, emang saya ada aturan nggak ada kan? Nggak nah, peduli rumahnya jadi jungkir balik nggak apa-apa. Yang penting awalnya udah masuk ke rumah aja. Oke, berikutnya, nih, nah ini ini klasik banget ini. Ini harusnya semua orang udah tahu nih. Ya, connect all points with maximum four straight lines. Uh, hubungkan ke semua semua titik ini hanya menggunakan maksimum empat garis lurus tanpa mengangkat pensil kamu atau pulpen kamu sudah pernah kan sudah pernah lihat ini kan kalau yang belum pernah coba yo yang yang lain coba selain Risna sama Dela biar gantian siapa yang bisa Ada? Tapi jangan googling ya. Kalau googling sama aja. Tujuannya bukan buat uh, jawaban yang benar-benar bagaimana, nggak ngasah aja. Kalau yang belum tahu ini akan terasa gitu. Gimana ya caranya ya? Ini sama seperti kamu menghadapi sebuah masalah di dalam organisasi, dalam uh, kelompok, dalam pekerjaan kamu gitu kemudian kamu berpikir untuk out of the box, berpikir di luar dari batas umumnya gitu. As long you can, uh, kamu nggak nggak apa, as long you apa nggak melanggar, nggak melanggar aturan, nggak boleh lifting the pen, pennya nggak boleh diangkat, kalau diangkat udah pindah, itu udah salah. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ini 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 klasik kok sebenarnya sudah tahu lah harusnya. Gimana? Siapa yang mau tunjukin? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Langsung saja. Siapa nih? ah oh, ini ya, apa? Soleha ya? Iya, Pak. Oh, itu. Aduh, saya nggak kelihatan ya. Lihat, lihat neng satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima itu neng lima garis empat bolehnya empat four straight lines empat garis lurus nggak boleh lima ayo dicoba lagi dicoba lagi anggun mau nyoba Di sini angkatan berapa yang paling yang paling senior? Siapa yang paling senior di sini? Ada? Enggak ada? Ivan mau nyoba? Enggak ada? Kalau enggak saya skip. Eh tapi di bawahnya kelihatan. Ya udahlah saya tunjukin aja jawabannya. Pak, ah, saya bisa, Pak. Oh iya, udah. Yuk, Dela lagi ya? Iya, Pak, bentar. Oke. Okay. Dela nih dapat hadiah nanti nih. Ya, Del, gimana, Del? Ini, Pak, yang Mana yang tuh? ini. ketok mana tuh? Kecil bener kelihatan nggak pak? Nah oke, okay. nice, good, satu, dua, kayak tadi bagus tadi. Biar teman-temannya juga ngelihat. Oke, okay. good ya, satu, dua, tiga, empat, seperti ini. Dengan cara gini, kamu coba, nggak nggak perlu ngangkat pensil kamu. Artinya dia keluar dari jalur nih, Nih, keluar sini, kemudian nih ke sono keluar lagi. Ya ini coba berpikir di luar kebiasaan. Oke. Okay. Yang ini tadi kan, kalau yang pertama tadi seperti ini, ini bisa masuk kategori apa? Rearrange ya, bisa ya, menyusun ulang. Kalau ini out of the box. Oke, okay. kalau ini berikutnya ini gampang lagi nih. Move one stick to make four triangles pindahkan satu stick di sini kan ada dua segitiga pindahkan satu stick ada enam stick pindahkan satu stick untuk bikin empat segitiga wah lebih pening katanya tapi sebenarnya ini mudah ayo nggak perlu satu menit ini mana timernya nah nih dari 41 deh Siapa mau coba? Asni, mau coba? Belum, Pak. Belum. Anak 21 nih. 21, apalagi yang anak B ya. Saya kan belum ngajar. Coba dong nongol. Speak up dong, biar saya kenalan gitu. Yang A aja saya belum kenal, belum hafal semua. Ah, ayo, udah empat dua tuh. Masuk satu menit lebih. Della, dela, saya, dela pak. saya balik ke Dela deh. Saya Pak. Siapa siapa nih? Yuk, silakan. Dini. Mana Dini, Dini? Mana Din? Silakan Din, langsung Din. Ini empat segitiga kan bapak? Yes, correct. Ya ini yang sisi di sini ya sisi punya mu ah, aja bentar, tunjukin bentar. <laughs> jadinya kayak gimana sebentar pak nah. jadinya mana nggak kelihatan mana let mesin <laughs> geser geser kiri dikit nih sebentar gini, ini pak. ada nah oh. ya gini. gitu pak <laughs> <laughs> ya <laughs> gitu Gini ya jadi empat segitiga, ya, Dela nih, dapat lagi nih, Dini juga makasih. Ya ini ya. rearrange, ya atau modify, ya atau ya modify bisa, rearrange bisa. Yang reverse nanti yang agak-agak sulit nanti terakhir. Oke, masih ada berapa ya game ya? Oke, ini ada ada berapa donat? Ada tujuh donat disusun seperti ini. Saya minta kamu move to donat, pindahkan dua donat agar terbentuk. Uh, dua garis yang mengandung dua uh, yang yang terdiri dari lima donat artinya kan ke kesini kan tiga donat nih satu dua tiga gitu kan kesana satu dua tiga empat lima gitu saya minta kamu pindahin dua donat biar uh, terbentuk dua jajaran donat yang jumlahnya kalau dihitung seperti ini nih lima pindahin coba donatnya dua aja yang dipindahin Yo, saya lihat butuh waktu berapa lama. Berarti tinggal itu aja Bapak, yang kanan kirinya tuh pindahin atas bawah. Siapa tuh yang jawab? Saya Pak Rizna. Rizna. Ya, betul sekali. Ini pojok sini sama pojok sini, kamu tumpuk di tengah. Ya kan? Jadi ini satu, dua, di sini tiga, lima. Ini juga lima. Oke, okay, good, Rizna. Numpuk, nggak kelihatan kalau digambar. Oke, okay, another games. Move three sticks to make three squares. Pindahkan tiga stick. Di sini banyak stick. Kamu pindahkan tiga stick untuk membentuk tiga ah tiga kotak apa? bujur sangkar. Ini juga gampang. Yo, 94527 Ada yang sudah? Sudah satu menit? Tiga kotak dengan memindahkan tiga batang atau tiga stick. Mana Vina? Vina mana Vina? Vina bisa? Ini anak 21 saya coba sapa ya. Nih, nih tengah ya. Ini tengah ya. 21 kan ya. Ni tengah dan di tengah Ikutan, oke. Saya, saya coba Siapa yang on cam aja deh kalau gitu. Eh, nggak ada, gak ada namanya jadinya. Ini siapa ini? Ayo, ada? Nggak ada yang mau nyoba? Ilham ya, ini cowok Ilham ya namanya ya. Betul Ilham? Iya, uh -huh, bisa? Bisa, Bapak. Belum? Belum, Pak. Ya, Ilham Hadikusuma Ayo, mau di pes? Khairul Anwar, ayo Khairul Anwar. Udah bisa Bapak. belum. Belum. Nyerah, nyerah. Manis asin, <laughs> yaudah nyerah tunjukin aja ya hasilnya. Ya, Tunggu bentar, Pak. Asni oh. mau nyoba. Oke, okay, yuk, yuk, saya kasih waktu satu menit lagi deh. Ini dari scamper tadi termasuk rearrange. Menyusun ulang. Kayak gini bukan, Pak? Mana? Asni ya? Yeah. Iya. Nice, good. Betul sekali Asni. Ya, seperti ini. nah. Saya masih ada berapa game ya? Saya sendiri lupa buat. Nah, ini juga sederhana nih. Move one stick to reverse the order. Ini kan urutannya satu dua tiga empat. Pindahin satu stick biar urutannya berubah jadi satu dua tiga empat. Oh itu pak yang empat yang kedua dipindah ke di antara satu sama dua. Yang ini. Iya. Pindah ke? Ke di antara satu sama dua. Ini. Oke. Ini udah pernah nonton berarti oh, Irul. Ya seperti itu ya. Satu, dua, tiga, empat, jadi berubah urutannya. Itu juga rearrange, ya. Nah, oke, okay. ini yang reverse nih. Saya yakin banyak yang fail. Saya sendiri butuh latihan untuk buat seperti ini. Oke, okay. coba hitung satu sampai tiga puluh, ya tanpa ada kesalahan 1 2 3 4 5 6 7 enggak boleh salah ya enggak boleh disingkat uh, 17 menjadi 17 gitu enggak boleh 17 ya harus diucapkan 17 and then, and then no more than uh, 11 detik kamu sambil timer nih 1 2 3 4 sampai 30 di timer sampai 11 detik coba siapa record tercepat boleh dimulai silakan Kasih tahu rekor kamu. Yang bisa di bawah 9, wih. Wow. 4 jempol deh saya kasih nanti. Ini harus sebutin 1 2 3 gitu atau 1 sampai 30 gitu, Pak? Atau harus nyebutin 1 2 3 4 5 gitu, Pak? Iya, 1 sampai 30 mah 2 detik selesai. 1 sampai 30 udah selesai. Maksudnya hmm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, gitu. Ya. Urut 1 sampai 30 kemudian di timing. Berapa detik kamu bisa menyebutkan? Kalau asli 15 detik, Pak. What? 15 detik? Coba saya kasih kesempatan kedua Asni sambil nungguin temennya. Harus bisa di bawah 11 detik. tekanan yang diberikan adalah harus bisa di bawah 11 detik itu permasalahannya Puluhannya juga disebutkan ya Pak? Apa Nisa? Puluhannya juga disebutkan. Misalkan iya, 21, apa? 22, 23, 24, 25, kayak gitu. Baik Pak. Bisa kok, di bawah 11 detik bisa. Banyak Kalau ya? misalnya 22 jadi 22 nggak boleh Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. 22 harus ngomong. Mau cepat yang penting harus terucap. Ada yang sudah berhasil? Saya, Pak. Siapa tuh? 9 menit 59 detik. Nice. 9, 9 detik ya. Ya, Pak. <laughs> 9 menit kelamaan nih. 9 detik artinya hampir 10 detik. Bisa tuh di bawah 10 detik. Saya akan beranjak ke langkah berikutnya saat sudah dapat tiga nama. Ayo, Anissa satu. Pak, kalau misalnya kayak 19, 20, 21, 22, 23, 24 gitu, boleh nggak, Pak? Nggak boleh, kan saya udah bilang nggak boleh. 17, 18, 19 gitu nggak boleh. 17 harus 17, 21, 22, 23. Kalau lewat dikit gimana, Pak? Lewat dikit maksudnya? 11 lewat ya berapa gitu, berapa milisekan gitu, Pak? No, you still fail. You are still fail ya, jadi tetap gagal. Ini adalah permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Setelah saya dapat tiga nama, saya akan berikan permasalahan yang jauh lebih berat. Bagaimana kamu mengatasinya. Gitu. Baru Anissa nih dari tadi. Saya tadi 11 detik kurang, Pak. Oke, okay, nice. Dua orang, Anggun. Saya 10 detik, Pak. Siapa tuh? Novita. Novita, 10 detik. Oke, okay. sudah dapat tiga nama ya. Uh, Oke, okay, nanti. The next challenge ya, ketika kamu sudah berhasil menghadapi permasalahan ini sudah teratasi oleh kamu, hidup itu kan penuh masalah ya. Selama ada masalah, selama kamu hidup pasti ada masalah. Ini Rizna masih nyoba terus. <laughs> Oke. Okay. Masalah berikutnya adalah saat kamu saya minta untuk melakukan yang hal yang sama, tetapi saya reverse saya balik. Saya minta kamu balik. Ucapkan 30 sampai 1 sebelum 1, sebelum 11 detik. 30, 29, 28, 27, 26, 25, begitu. Mundur, hitung mundur. Lakukan. Oke. Okay. No, possible. I can do it. Yeah. At that time, I show you. At that time, I have shown you eleven, 11 seconds no, yeah. Second. Yeah. Mm -hmm. okay. struggling. yang paling mendekati 11 deh kalau nggak bisa di bawah 11. Sambil kamu ngitung mundur, dengerin suara saya, berantakan kamu ngitung. <laughs> Ada yang recokin kakaknya, adiknya di belakang kakak, 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 kakak. Aduh, udah berantakan lagi. Ah, itu adalah sebuah contoh ya uh, in real life tentang reverse tadi kita kita belajar untuk berpikir out of the box kita belajar untuk berpikir memiliki pemandangan yang lebih luas banyak perspektif gitu ya buat orang itu angka 6, buat kita itu bisa jadi 6, bisa jadi 9. nah itu perspektif kemudian kemampuan untuk berpikir reverse berpikir berkebalikan gitu saat orang terbiasa berpikir berkebalikan maka Menurut orang umum hal tersebut adalah sebuah hasil negatif. Tapi buat kita yang biasa berpikir berkebalikan, positive thinking, maka kreativitas akan tumbuh, akan tumbuh. Hal tersebut akan menjadi hal yang positif buat kita dan punya peluang untuk dikembangkan. Ada celah untuk di uh, untuk di untuk menghasilkan ide gitu. Nah itu. Jadi game-game yang tadi saya berikan itu kurang lebih menggambarkan <tuh> ini scramper ini ya. Scramper dengan attribute listing itu berkaitan ya banyak sekali yang ada kaitannya. Ya, kadang kita juga harus mengeliminasi sesuatu ya, terutama aura-aura negatif ya, negative vibes dari kawan-kawan kamu yang ah ini anak ngomongin orang mulu, gibahin orang mulu, ah itu kamu eliminasi. Seperti itu, eliminasi itu. Jadi uh, bertemanah dengan teman-teman uh, yang positif, maka kamu akan menjadi positif. Temannya tukang parfum ya, kamu kecipratan wanginya kan begitu ya, seperti itu. Uh, ya, tentunya curiosity itu akan timbul kalau kamu lebih ten, lebih apa ya, lebih perhatian terhadap alam ya, karena alam itu menyediakan segalanya sebenarnya. Ya, sebelum saya tutup, ini tiga quotes yang saya kutip untuk disampaikan hari ini. Ya, kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang baru, maka stop melakukan sesuatu yang lama. Gitu. Yang udah kebiasaan lama, jangan dilakuin lagi. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan komplikasi tadi, kepuasan diri. Your ego can become an obstacle to your work ego kamu bisa menjadi rintangan dalam hidup hidup kamu. If you start believing in your greatness, kalau kamu terlalu percaya diri pada kemampuan kamu atau kehebatan kamu, itu adalah awal dari hancurnya kreativitas. Ya. Nah, ini yang 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 pernah saya sampaikan juga ke anak Fosmaki, do one thing every day that scares you, ya. Kalau kamu punya program, kamu punya sesuatu, maka buat Plan yang bikin kamu takut gitu. Waduh, saya berhasil nggak ya? Pas kami bisa nggak ya? Gitu. Nah itu itu akan melatih kreativitas kamu. Oke, okay. untuk uh, pengenalan PKM dan juga pengembangan ide-ide kreatif inovatif, uh, menurut saya saya cukupkan materi dari saya. Uh, sisanya nanti kita bisa tanya jawab. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Galuh atas pemaparan materi yang begitu menarik mengenai perkenalan program kreativitas mahasiswa, pengembangan ide gagasan program kreativitas mahasiswa. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi seperti yang kata Bapak Galuh tadi, teman-teman bisa lihat di Belmawa dan Sustainable Development dari UN. Nah, Di situ ada 17 goals yang bisa jadi referensi dari teman-teman untuk mengambil, uh, untuk cari uh, kira-kira mengambil apa ya gitu. Dan uh, seperti yang kata Bapak Galuh bilang tadi, uh, kakak Yunda kita itu salah satu yang lolos Timnas Nah itu walaupun beliau dari pendidikan kimia, tapi tidak melulu harus mengambil bidang pendidikan, bisa uh, bidang lain yang sekiranya emang, merasa gerget nih di bidang ini gitu bisa bisa diambil di situ ehm, mungkin untuk sesi selanjutnya kita masuk nih ke sesi tanya jawab nah bagi peserta yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan pertanyaan bisa langsung raise hand atau jika terkena sinyal bisa lewat kolom chat nanti aku bantu untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman sekalian Uh, sebelum bertanya mungkin bisa perkenalkan diri kayak dari nama kelas atau angkatan berapa gitu dan ajukan pertanyaan secara singkat padat dan jelas. Oke okay, langsung saja ke sesi tanya jawab kepada teman-teman saya persilahkan. Mungkin dari raise hand dulu ya Pak. Nah di sini pertama ada Yunda Dela kepada Yunda Dela saya persilahkan bisa on mic Yunda. Maaf. Sebelumnya mohon maaf, Bapak dan teman-teman di sini ribut karena sedang ada yang menikah. Uh, perkenalkan, nama saya Wanda Tiani, NPM 03, saya mahasiswa pendidikan kimia kelas 5A. Saya mohon izin bertanya, uh, gimana sih Pak cara kita itu sebagai mahasiswa dapat membuat suatu PKM yang sesuai dengan kondisi yang sekarang ini? Biasanya itu bukan biasanya sih Pak, karena pengalaman saya pribadi juga ketika saya membuat PKM itu saya tuh kadang tuh suka ngawur gitu loh Pak buat PKMnya. Padahal tuh misalnya uh, yang saya mau jadikan ini PKM itu tuh bagus gitu Pak. Misalnya kayak kemarin saya memanfaatkan limbah kulit jengkol untuk obat obat diabetes kalau nggak salah. Tapi itu saya membuat judulnya itu tuh uh, ini Pak uh, terlalu panjang, terlalu jelimet dan nggak jelas gitu Pak. Nah itu Pak gimana caranya biar uh, kita tuh uh, bisa membuat judul, bisa uh, membuat suatu PKM? yang sesuai dengan keadaan sekarang dan judulnya itu bagus begitu pak. Terima kasih. Sebelumnya ini bapak mau ditampung dulu atau langsung jawab pak? Enak langsung aja ya. Oh ya baik pak. Silahkan, pak. Oke. Okay. Okay, terima kasih. <tuh> terima kasih Dela atas pertanyaannya. Oh ya, kadang kita sudah menurut kita sudah ada ide yang brilian gitu ya ini ini sebenarnya ada dua poin penting yang bisa saya cermati dari pertanyaan ini. Yang pertama yaitu kaitannya dengan keterbaruan. yang kedua kaitannya dengan <tuh> panjang pendek judul tadi. Nah, itu artinya mengenai uh, kepatuhan terhadap aturan gitu ya. Memang kalau judul itu saya rasa tidak ada uh, apa catatan khusus mengenai judul, tapi judul itu uh, kalau di link di chat di chat box saya sudah kasih dua link ya link kedua itu tentang teknis penulisan ya saya nggak tahu ini mau dijadikan satu term atau dua term sampai siang saya nggak tahu tapi saya sudah berikan dua dua slide ini di slide yang kedua itu teknis penulisan di dalamnya juga ada cara apa cara membuat judul yang menarik gitu berapa panjangnya gitu juga ada gitu nah kaitannya dengan keterbaharuan kita bisa katakan itu baru apa enggak ya kita lihat dari dari yang sudah ada di sekitar kita misalkan let's say kita cari apakah ada penelitian tentang kulit jengkol kaitannya dengan obat diabetes seperti itu itu kan <tuh> harus dicari dulu penelitiannya sudah ada apa belum gitu. kalaupun sudah ada apakah sudah dipatenkan sudah dipatenkannya yang bagaimana nah bisa dilihat di, di situs ini ya Uh, apa tuh namanya? Untuk pengolahan hak cipta itu, saya lupa namanya. Hukum dan apa gitu ya, lupa saya. Sorry, nanti bisa dicek di situ. Uh, masalah paten, masalah hak cipta. Kelihatan di situ sudah ada belum tentang kulit jengkol untuk obat diabetes? Gitu. kalau belum ada berarti ada peluang kamu untuk mematenkan tersebut kalaupun e, belum ada paten ya kemudian artinya kan penelitian itu masih terbuka luas untuk semua orang walaupun sudah pernah ada yang melakukan ya? mereka pun memiliki hasil dari penelitiannya, hasilnya kamu bisa jadikan pengalaman untuk lebih lanjut gitu. Berdasarkan penelitian A tahun sekian mengenai kulit jengkol begini-gini gini, hasilnya belum optimum dikarenakan begini-gini. Nah, dari situ menjadi landasan kamu untuk melakukan pengembangan ataupun modifikasi tadi ya. Bisa dimodifikasi, boleh di arrange gitu, terserah. Nah, jadi <tuh> dari situ muncul ide ya, muncul ide untuk uh, mendapatkan yang yang bagus gitu. Mungkin itu jawaban saya. Bagaimana dari Yunda Dela? Apakah ada tanggapan Yunda? Baik, Bapak, saya rasa uh, penjelasan Bapak dapat saya mengerti. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan yang kedua dari Alvira Miranda kepada Alvina, eh, maaf, kepada Alvina dipersilahkan. Baik, terima, terima kasih uh, moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvina Miranda dari kelas 3B uh, Pendidikan Kimia angkatan 2020. Sebenarnya tadi pertanyaan yang pertama saya sudah Uh, kurang lebih sama kayak Yunda Dela, tapi saya ingin bertanya lagi, karena saya memiliki dua-dua pertanyaan untuk Bapak. Izin bertanya, Bapak, uh, dalam pembuatan PKM kan biasanya setiap kelompok mengusulkan judul untuk setiap jenis PKM yang dibuat kepada pembimbingnya. Nah, namun hal tersebut ternyata uh, tidaklah mudah, tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena... Uh, terkadang judul yang kita ajukan tersebut langsung ditolak dan membuat ide yang um, ide yang telah dirangkai itu perlahan hilang dan membuat motivasi diri itu down. Uh, lalu pertanyaan saya yang pertama ini, bagaimana tips atau langkah yang harus kita lakukan agar judul yang kita uh, yang kita ajukan tersebut dapat menarik dan sesuai dengan PKM yang akan kita buat? Kurang lebih sama seperti Yunda tadi. Uh, terus yang kedua, bagaimana mekanisme PKM dari GFK? PKM GFK. Saya belum paham itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Alvina atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oke, okay, terima kasih. <tuh> Oke, okay, masalah judul yang kemudian... Uh, Uh, apa ya, istilahnya sudah kandas duluan gitu sebelum masuk ke seleksi PIMNAS. Ya, jangankan PIMNAS, ya, untuk proposal dulu gitu ya. Uh, ini kaitannya mungkin dengan dosen pembimbing, ya. Dosen pembimbing artinya dosen pembimbing itu kan sudah punya pengalaman, ya, ada pengalaman. Ya, walaupun kalau misalkan contoh saya baru satu kali nge-review. Uh, proposal, tapi kan paling tidak sudah ada pengalaman dibandingkan yang baru ikutan gitu. Nah, <tuh> uh, dari dosen pembimbing sendiri sebenarnya uh, memberi kebebasan seluas-luasnya bagi ma uh, mahasiswa untuk mengembangkan idenya, tetapi uh, tadi disampaikan ya, di slide harus clearly and rationally, artinya rasional gitu. Selama ide-idenya itu tadi uh, belum pernah dikerjakan ya belum pernah ada yang melakukan gitu kemudian ya uh, masukan masukan dari dosanya itu mungkin berkaitan dengan uh, kepatuhan kamu terhadap aturan bisa saja banyak faktor sebenarnya kalau berkaitan dengan ide umumnya sih itu saja sih uh, nilai novelty-nya, nilai keterbaruannya ada tidak intinya itu ya kalau tidak ada nilai keterbaruannya untuk apa kamu melakukan buat kamu mungkin ya buat kalian mungkin saya baru pertama ini melakukan ini menurut saya bagus gitu. Coba kalian googling dulu, cari topik itu yang kamu mau angkat sudah dibahas apa belum sama orang gitu. Ya. Kreativitas itu kan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu kan menciptakan penemuan yang baru. Penemuan yang baru akan menciptakan inovasi yang baru. Itu kalau ada runutan itu bisa kamu rangkai satu benang merah, maka ide kamu itu saya yakin lah pasti dosen pembimbing juga akan terima gitu, ya itu sih. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Oh, Gfk ya. Wah kalau Gfk ini juga baru nih ini cocoknya harusnya si Putri nih harus yang uh, ngomong langsung pengalaman ya. Uh, Alvina sendiri sudah baca pedomannya untuk Gfk belum? Uh, untuk itu saya tangkapnya itu cuma kayak pembuatan seperti gagasan seperti itu pak tapi untuk lebih jelasnya saya belum paham gitu pak. Hmm. Oke, okay. secara garis besar ya nanti kita sama-sama lihat saja kepedomannya tapi secara garis besar GFK itu hampir mirip dengan GT Gagasan tertulis. Bedanya apa? Bedanya kalau GFK itu yang disajikan video. Ya, kalau zaman dulu, hmm kita nyari dana untuk buat video. Tapi sekarang GFK kita buat video untuk didanai. Itu gagasannya. Kalau kalau kalian sempat nonton videonya si Putri ya dan kawan-kawan, itu kan dia menggagas sebuah uh, banyak pengolahan ya di dalamnya ya sebuah building yang sustainable, berkelanjutan dari tiap level lantainya itu berbagai macam proses di dalamnya termasuk pengolahan kotoran sapi dan lain-lain ya. Itu itu adalah gagasan. Gagasannya. Ada ada loh kita bisa bikin lo gedung yang seperti itu gitu. Tapi uh, di dikumpulkannya dalam bentuk video. Itu GFK. Kalau gagasan tertulis ya harus dalam bentuk uh, artikel tulisan gitu seperti itu ya kalau mau lebih detailnya harus lihat pedomannya sih baik terima kasih bapak untuk Alvina bagaimana Alvina apakah ada tanggapan nah, ya terima kasih untuk bapak semoga nanti bisa untuk lanjutannya nanti saya baca lagi terima kasih bapak. Ya, untuk untuk sesi teknis bagaimana mau diadakan kapan? Ada tidak teknik teknis penulisan? Apa setelah diskusi ini sudah selesai? Teknik penyusunan proposal ya, Bapak? Uh -uh. Nah, mungkin nanti untuk sesi tanya jawab ini kita sampai 10.30 saja ya, Bapak. Habis itu nanti langsung dilanjut ke materi selanjutnya. Oh gitu ya sudah. Nanti kita uh, lihat saja ke masing-masing pedoman ya. Iya baik Pak. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke dari kolom chat ada dari Rian Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama Rian Effendi, angkatan 21. Bapak sebelumnya mohon maaf saya izin bertanya melalui room chat karena jaringan jaringannya sedang terkendala. Izin bertanya Bapak, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya pemenang PKM itu bisa dijadikan tugas akhir ya Pak. Nah jika kita itu jika kita itu kan di pendidikan dan apakah boleh jika nanti alhamdulillahnya PKM kita di bidang kewira usahaan tembus PIMNAS, apakah boleh dijadikan tugas akhir, Bapak? Jadi pertanyaannya itu, kita kan bidang pendidikan kimia, tapi boleh tidak mengambil bidang lain yang dijadikan skripsi, begitu Bapak, jika lolos PIMNAS, insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebentar, saya lagi lihat slide-nya yang tadi yang menunjukkan surat keputusan rektor ya. Oke. Nah, ini detailnya nih harus kita pelajari lagi. Uh, kalau di sini kan tertulis pengakuan dan penyetaraan karya ilmiah program kreativitas mahasiswa. Ya, penyetaraan dan pengakuan karya ilmiah artinya kalau juaranya dalam dalam skema PKMK kewirausahaan artinya hasilnya itu bisa dibuatkan tulisan ya <tuh> kalau yang sudah jelaskan berupa tulisan kan ada PKM PKM GT dan PKM AI gitu itu pasti muaranya udah langsung ke jurnal atau proceeding udah karya ilmiah gitu tulisan ilmiah tapi kalau di sini kan yang yang apa namanya? yang lain yang bidang-bidang lain kan ujungnya di PIMNAS, presentasi kayak gitu kan. jadi itu bisa dibuat dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan itu yang diakui oleh yang bisa disetarakan untuk menggantikan tugas akhir. Adapun kita orang pendidikan kemudian kewirausahaannya enggak enggak, enggak relate sama pendidikan kimia ya. As long as bisa di as long as acceptable ya sama sama di PIMNAS itu bisa lolos dan bisa juara enggak ada masalah ya justru kalian bersyukur uh, untuk kebijakan pemerintah mengenai MBKM itu sangat uh, memperluas peluang-peluang uh, kalian untuk mengembangkan skill-skill di luar uh, keahlian atau kompetensi di bidang kimia itu sendiri gitu jadi di luar kompetensi kimia kalian boleh kembangkan seluas-luasnya gitu Ya. Baik jika jadi eh, jadi proposal PKM-nya itu ditulis kembali ya Pak ke bentuk skripsi. Hasil dong. Kan kalau sudah juara ngapain nulis proposal lagi? Baik-baik. Uh, ya kan dalam sebuah misalkan apa namanya kita kan. Kasarnya, ya, tanda petik kita mau menjual, misalkan tadi contohnya saingan saya dulu itu jualan keripik pisang gitu. Di, di desa apa gitu, misalkan menggalakkan potensi desa ini dalam produksi pisang apa gitu. Nah, itu kan dalam prosesnya, dalam proses PKMK-nya, itu kan ada urutan. Nah, Langkah-langkahnya itu dituliskan dalam bentuk uh, tulisan, metodenya apa, digunakan. Jadi jadi penulisannya itu tetap mengikuti kaidah metode ilmiah ya karya ilmiah tapi dari hasil PKMK gitu. Bukan nulis proposal lagi. Memang hasilnya sudah. Gitu. Baik, dari Rian sendiri apakah sudah jelas Rian? Alhamdulillah sudah Yinda. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nanti kita download aja sama-sama ya. Nanti coba saya downloadin. Saya sendiri belum download untuk uh, ininya SK rektornya, peraturan rektornya. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Yara hand ada dari Choirul Anwar. Pada Choirul Anwar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih ya. uh, Rizna. <laughs> ini saya di sini akan bertanya terkait ini ya Pak. E, sebenarnya masih terlalu bingung juga karena mau buat judul itu karena yang tahun lalu itu bingung juga kenapa ya nggak nggak bisa tembus itu. Untuk yang pertama kan memang ambilnya GFK terus yang kedua itu yang masih aku bingung itu kalau misalnya kita ikut PKM itu yang permasalahan yang kita angkat memang harus yang dari goals of SDGs itu atau memang kalau misalnya kita buat PKM k atau PKM itu kayak ya kita buat penelitian atau produk kita sendiri gitu pak jadi yang kita yang aku buat tahun kemarin itu kita mau coba buat uh, apa namanya cold cream cold cream cold cream untuk uh, apa namanya yang luka itu apa sih bahasanya ya pak lupa pokoknya <gulis> cold cream untuk kayak misalnya ada luka Benar. gitu Gimana Pak? Kayak model trombopop gitu ya. Apa zambur iya, ya? Heeh. Mm, iya gitu, Pak, tapi kan kadang-kadang kan kalau misalnya yang produk yang kita temuin gitu kan agak oily atau kadang ada yang agak-agak menimbulkan kesan agak panas gitu Pak. Nah, tadinya kita mau angkatnya yang biar ada sensasi dingin gitu biar agak nyaman gitu kayak konsep dari yang spray di sepak bola itu mungkin ya Pak. Nah, tapi dari situ kita sadar mungkin itu belum masuk ke eh, goals dari SDGs karena yang kita mau buat juga itu buah buah dari daun buah yang itu Pak yang kecil-kecil warna kuning di di sawah yang kalau buahnya itu di kayak di, di apa di itu induri itu Pak aku juga nama namanya lupa Pak buah <laughs> buah apa itu di sawah banyak pokoknya dia tuh jadi ini jadi hama pak makanya nah kita angkatin dari situ tapi mungkin belum masuk ke goal SDGS jadi eh, menurut bapak itu kalau kita buat PKM kalau apapun jenis PKMnya itu memang harus masuk ke goal SDGS atau bagaimana pak? Oke, langsung ya mbak moderator. Jadi eh, mengenai ide itu memang kalau tulisannya di pedoman itu merujuk ke sana ya, tetapi tidak ada tulisan kewajiban sebenarnya, ya tidak ada uh, tulisan kewajiban ke SDG, tetapi tentu kalau ya ini kita nggak tahu proses seleksi di dalamnya kan, itu kan sangat ketat sekali, ya pasti diambil yang terbaik gitu, uh, dilihat kebermanfaatnya, kebermanfaatannya terhadap warga kita sendiri maksudnya untuk bangsa kita sendiri manfaatnya bisa enggak gitu kayak misalkan ya uh, cajuput entau apa namanya minyak kayu putih nah itu profesi Oke, okay, sorry, terputus ya. Ya, dia bikin permen dari uh, minyak kayu putih. Dan itu sangat uh, bermanfaat pada saat pandemi, gitu kan. Orang-orang butuh itu gitu. Dan dan secara ilmiah itu mampu meningkatkan imun juga. Gitu. Nah, di situ khususnya pada saat pandemi ini itu sangat bermanfaat. Relate nggak sama SDG? Enggak, Pak. Enggak sebenarnya, jadi uh, reviewer di atas sana itu melihat juga ide-ide uh, yang kita kembangkan itu kebermanfaatannya terhadap bangsa Indonesia. Itu bagaimana dibutuhkan enggak oleh bangsa kita? Gitu sih, kita enggak usah muluk-muluk ngikutin uh, goalsnya dari UN, dari bangsa dunia, tetapi uh, kebutuhan dari warga sendiri aja tidak terpenuhi, kan? Kasarnya seperti itu, gitu. Cukup? baik pak masih cukup menjawab iya baik apakah dari peserta masih ada yang ditanyakan oke pak mungkin saya izin bertanya dulu ya pak dari saya sendiri nah saya kan sebelumnya emang nggak pernah pak ikut PKM gitu nah tapi ada niat sebenarnya kita cara kita ngubah, misalnya kita nih punya ide nih Pak. Nah, untuk ngubah uh, ide kita ini menjadi suatu judul yang menarik itu gimana Pak? Dari sudut pandang eh, dari sudut pandang reviewer, sebenarnya reviewer itu melihatnya bagaimana Pak sehingga dia tuh kayak, oh ini nih saya pengen baca nih proposal dari sini gitu. Dari sudut pandang reviewer itu seperti apa Pak? Oke, okay, ini. Pertanyaan bagus ya. Dari judul aja bisa menentukan. Sebenarnya kan kayak gitu ya. <tuh> Tapi kembali lagi, semata-mata tidak hanya dilihat dari poin itu tadi. Kalau kita lihat tujuan dari PKM mengenai ketaatan juga perlu diperhatikan. Oke, dari judul, eh, mungkin judul-judul yang nyeleneh itu pasti ya, pasti. Kemudian judul yang mengangkat Eh, karifan lokal biasanya ya itu pasti akan eh, mengundang daya tarik kemudian secara jelas dinyatakan secara eh, apa concise ringkas <coughs> objeknya apa manfaatnya apa itu sudah tergambar jelas di judul itu pasti menarik buat orang ya kalau kalau sama seperti kalau bikin tulisan atau bikin buku gitu kan sama uh, uh, ada buku tulisannya apa namanya uh, chemistry for damis misalkan kimia untuk orang bodoh gitu judulnya kan unik gitu kimia untuk orang bodoh damis ya untuk pemula ya maksudnya bukan orang bodoh yang bagaimana untuk pemula sebenarnya artinya di situ menggunakan kata-kata yang unik oh berarti dari buku ini Uh, akan dikupas nih materi-materi uh, kimia dari basic sekali gitu. Nah sama untuk PKM juga sama seperti itu. Yang yang jelas uh, kalau menurut saya sendiri ada nilai uh, kearifan lokal di dalamnya. Itu mengundang daya, mengundang daya tarik tersendiri gitu. Kemudian kebermanfaatannya itu terlihat di judul skopnya bagaimana? Skopnya apakah hanya bisa di apply di daerah tersebut atau bisa secara luas seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkannya gitu. Saat itu didanai, apakah prosesnya nanti berkembang untuk bisa dikembangkan secara global begitu. Baik, jadi kalau misalnya judul itu nggak apa-apa ya, Pak. Misalnya kayak uh, dikaitkan dengan yang kita tonton atau yang gimana kan ada kan kadang kata-kata yang lucu atau unik gitu Pak bisa kita gunakan selama itu tidak menyimpang dengan pembahasan yang akan kita bahas ya Pak. Harusnya sih bisa. Baik, terima kasih. Dari peserta yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin untuk sesi yang subtema yang ini cukup ya Pak kita lanjut ke subtema selanjutnya mengenai teknik penyusunan proposal PKM yang baik dan benar. Mungkin kepada Bapak, langsung saja saya persilakan, Pak. Oke, okay, uh, mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya izin dua menit dulu ya. Mau minum dulu. Iya, <laughs> okay, silakan, Pak. Oke, okay. baik. Terima kasih sudah menunggu. Oh. <coughs> Kita lanjutkan ya. <coughs> Untuk yang sesi kedua bagaimana waktunya moderator? <coughs> Um, sebenarnya kan pemaparan materi itu Di awal tadi ya. Di awal tadi ya Pak. Jadi mungkin se ininya se -se 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 selesainya kemudian bisa dilanjutkan tanya jawab Bapak. Oh ya karena kalau kalau ngomongin eh, pengenalan kemudian munculkan ide lalu dengan teknis penulisan <guruh> waktu 100 menit pasti nggak akan cukup ya kamu eh, bisa lihat sendiri pedomannya aja ada 9 <laughs> ya, ya nanti kita uh, sebisa mungkin ya. Uh, pat, pada intinya untuk teknisnya ini kita mungkin lebih banyak terjun langsung. Uh, tadi situsnya saya sudah kasih, kalian bisa download dulu masing-masing. Nanti kita bisa baca sama-sama. Ya saya saya hanya kasih garis besar. Kemudian kita bisa langsung praktek aja per grup atau bagaimana kita bikin sebuah judul ya. Ya, walaupun ini baru draft gitu. Kemudian nanti setelah acara ini kita bisa follow up ya, nanti difasilitasi oleh Fosmaki uh, untuk pengumpulan uh, judul-judulnya. Jadi diharapkan dari berapa peserta ini yang hadir 134. <tuh> ya, ada berapa grup itu bisa kalau semua ikut terlibat ya, kalau semua kontribusi bisa banyak sekali judul yang muncul gitu. Oke, saya sharekan untuk yang ini tadi. Oh ini aja deh, desktop aja. Nah, ini ya. Ke teknis. Ya. <tuh> yang dari <tuh> Pak Ali belum sempat saya share ya, lupa ya. Nanti saya share saya tambahkan. Oke, untuk teknik penyusunan proposal ini, saya coba rangkumkan, bukan rangkumkan. Saya berikan daftar hadir untuk eh, daftar hadir, daftar isi <coughs> dari uh, dari 9 atau dari 8 pedoman yang ada, ya. Karena kalau kamu download itu 1-9 uh, atau 9 pedoman itu dalam satu file, jadi cukup panjang. Kamu bisa lihat yang tertarik ke apa tadi GFK, coba langsung buka 218 seperti itu nanti ya. Yang tertarik e, penerapan IPTEK 151 atau yang mau nulis langsung ke 271 kayak gitu ya. Silakan. Untuk sistematikanya <coughs> cover dan pengesahan itu langsung di entry di simbel mawa di akun. Jadi bukan kita nggak perlu bikin uh, cover secara tertulis dalam file tertulis uh, dalam satu file dengan yang lainnya enggak tetapi nanti uh, ditulis langsung di akun simbel mawa nanti kalau sudah judulnya sudah ada dibuatkan akunnya nanti bisa entry kemudian isi utama diunggah ke simbel mawa nah isi utamanya itu isinya ini tapi sangat tergantung dengan skemanya ya ini yang saya buatkan ini adalah uh, penelitian PKMR yang research <tuh> ya, beda skema beda sistematika ya kebanyakan di, di bagian ininya nih eh, metode kemudian kalau untuk PKM AI dan GT itu bukan proposal tetapi artikel ya nanti langsung lihat aja ke daftar isinya artikel apa saja yang diminta gitu <tuh> nah judul dibuat ringkas tetapi jelas dan, menunjuk, dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam jadi langsung spesifik ya ini clear clear tadi disampaikan clear harus clear tidak ada ragam penafsiran nah menunjukkan secara tepat masalah masalahnya apa yang mau dipecahin masalah utama yang sedang dihadapi masyarakat Lampung misalkan adalah ini nah apakah ide tersebut bisa berlaku untuk kayak hal, halayak umum ya nanti bisa uh, untuk keberlanjutannya bisa dipikirkan gitu ya <tuh> kemungkinan kalau daerah lain memiliki masalah yang sama tentu hal tersebut uh, atau pemecahan masalah dari kalian bisa diaplikasikan di sana juga gitu kan kemudian pendahuluan itu isinya latar belakang tujuan khusus penelitian manfaat penelitian keutamaan penelitian temuan yang ditargetkan kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan ya ini ini sampai bawah ini saya ambilnya dari uh, PKMR yang research jadi tergantung dengan skemanya lagi. Nah, tinjauan pustaka hasil temuan penelitian la peneliti lain dan nah, ini harus ada di daftar pustaka nah, ini kamu sudah mulai belajar nih kalau kalau yang ambil research uh, dalam menyusun proposalnya itu pasti ngikutin skripsi juga akan berlandaskan hal yang sama gitu metode ilmiah jadi ya ya kamu belajar banyak sebenarnya kalau menyusun proposal gitu ya <tum> temuan peneliti harus ada di daftar pustaka mengutip dari karya orang tapi tidak dicantumkan daftar pustaka itu tidak dilihat ya langsung coret kemudian bukan sekedar bukan sekedar kumpulan teori jadi teori-teori yang ada ataupun hasil-hasil temuan yang ada itu dielaborasi dengan permasalahan yang yang akan kita kupas gitu. Kemudian metode penelitian. Nah, ini isinya metode yang akan digunakan, tahapannya, prosedur, ya, prosedur kerja, kemudian luaran dan indikator capaian pada tiap tahap. Itu harus terukur, harus bisa diukur. Ya. <tuh> Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana? Analisis datanya menggunakan apa? Nah, ini cara penafsiran itu nanti uh, akan terlihat di pembahasan, tapi kan belum ada ya. Belum ada kalau di proposal. <tuh> Kemudian uh, penyimpulan hasilnya bagaimana? Jika penelitian survei wajib melampirkan kuesioner. Nah, jadi kan boleh kuantitatif, kualitatif bebas ya. Nah, ini terkait terkait biaya. Untuk anggaran biaya maksimalkan 10 juta karena dikasih range dari 5 sampai 10 juta. Alokasikan untuk 80% operasional dan 20% untuk administrasi. Nah, formatnya harus ada di lampiran untuk rekapitulasi rancangan anggaran e, biaya. Itu ada formatnya, jadi tinggal ikutin saja. Untuk jadwal kegiatan, ini sesuaikan dengan tahapan penelitian yang tadi ini yang yang kalian buat di atas ini tadi di metode. Nah kemudian uh, dibuat dalam bentuk uh, diagram batang terlihat contohnya untuk lampiran satu ada. Nah untuk pelaksanaannya 3 sampai 4 bulan. Untuk daftar pustaka sendiri uh, penulisannya menggunakan sistem Harvard yaitu penulis kemudian uh, tahun ya biasanya ya. Date, ini dengan style yang seperti itu Harvard. Kemudian gunakan Mendeley Reference Manager. Nah, kalau yang belum kenal Mendeley coba kenalan dulu. <tuh> Silakan download aplikasinya. Jadi tidak dimasukkan secara manual, ya. Kalau <tuh> Mendeley itu nanti akan otomatis kalimat mana yang kamu kutip nanti otomatis juga muncul di daftar pustaka. Enggak repot juga. Ini sebenarnya memudahkan kamu, ya, namanya manager. Kemudian pedoman untuk uh, lampiran 7 ya, untuk di PDF-nya itu halaman 80, tapi kalau melihat buku pedomannya ada di halaman 23. Nah ini lampiran-lampiran yang nanti uh, harus kamu sertakan, ada empat yang pertama <tuh> biodata kedua anggota serta DOSPEM, kemudian lampiran kedua itu anggaran, yang ketiga, itu susunan organisasi tim penyusun dan jobdesk-nya, ya. Kemudian, yang keempat, surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, uh, oh, di tempat Pak Ali ada lengkap deh, kayaknya uh, biasanya itu. Ini apa namanya? <tuh> di bagian sini banyak ditolak, terutama ini karena pandemi, ya. Karena menggunakan tanda tangan digital, nggak boleh. Itu nggak boleh, harus tanda tangan basah, harus langsung. Makanya banyak ditolak di situ. E, mana tadi? Punya Pak Ali, saya buka dulu deh. Ini ya, kita mulai dari teknis kan ke alurnya dulu. Ini seleksi, kemudian ada seleksi proposal ini dilaksanakan kemudian ke uh, pelaporan kegiatan, maksudnya uh, laporan tiap tiap periode tertentu ya kita bikin laporan, kemudian laporan akhir. <tuh> nah, ini tadi, nah ini ya ide itu harus punya novelty, punya keterbaharuan. Apa yang membedakan ide kamu dengan ide yang udah ada? Kalau membahas tentang kulit jengkol kira-kira bagian apanya atau apa yang membedakan dengan penelitian kulit jengkol yang lain kayak gitu nah, ini juga format kan tergantung uh, skemanya ya karena ada yang nggak pakai uh, tinjauan pustaka aduh nah, ini tadi lampiran-lampiran nah kalau ini kan ada yang uh, ada yang tidak saya sebutkan tadi kan artinya Nih, seperti denah detail lokasi mitra kerja. Nah itu pasti berkaitan dengan eh, PKMK ini kewirausahaan. Karena harus ada mitra. Ya ini juga yang mitra bermaterai kesediaan dari mitra. Artinya kita nggak bisa sepihak melak melakukan kegiatan tersebut. Kalau <tuh> misalkan eh, pemanfaatan sumber daya X di desa eh, Tanjung Anom, Pringsewu. Nah, kamu kasih statement kayak gitu, judul kayak gitu, tetapi sebenarnya di sana tidak menerima kalian gitu loh. Di situ nggak dibutuhkan penelitian seperti itu, di situ nggak dibutuhkan program kreativitas yang seperti itu, enggak gitu. Nah itu nggak bisa, ya. Kalian bisa lihat kayak contoh ini, Kampung Warna-Warni Jodipan di Malang itu, kalau kamu naik kereta api sebelum berhenti, sebelum sampai ke stasiunnya, Pasti aku, kamu di sebelah sebelah kiri ya. Kalau saya nggak salah, ya sebelah kiri sebelum sampai stasiun itu banyak ada kampung warna-warni di pinggir kali. Itu hasil kreativitas mahasiswa di sana, dan itu tentu mereka bermitra dengan warga sekitar gitu. Maka pengolahannya pun sampai sekarang masih ber, masih sustainable ya, masih terus berlangsung menjadi desa pariwisata gitu. Nah, ini yang harus dicermati nih. <tuh> Proposal ditulis menggunakan TNR. Ukurannya 12, jaraknya 1.15. 4 marginnya 4 dan sisanya 3 untuk yang kiri 4, sisanya 3. <tuh> untuk daftar isi diberi huruf seperti ini, diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan atas. Ini 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 sepele ya, nampaknya sepele. Tetapi kalau kamu lupa slip gitu, ya sudah lewat. Asas kepatuhannya nggak ada berarti. Nah udah nggak dilirik lagi. Gara-gara kayak gitu doang bisa, ya. Nah kemudian format ringkasan anggaran biaya. Ini tadi, ini formatnya tadi ya RAB-nya. Karena administrasi hanya 20 persen dengan harusnya. Jenis pengeluarannya seperti ini. Nah ini format jadwal kegiatan. Ini semua sebenarnya ada di pedoman ya. Lampirannya ada. Ini biodatanya. nanti, dia ada ada catatan deh. Kalau nggak salah dia. Karena dia sering menemukan. <tuh> bahkan uh, punya Pak siapa ya uh, Pak Yusuf Perdana dari sejarah juga uh, pada saat review internal di fakultas itu mereka banyak pakai tanda tangan digital nah, itu ketemu di fakultas langsung kita uh, minta perbaikan dan ternyata mereka yang lolos keren <laughs> setelah diperbaiki dengan tanda tangan basah baru mereka bisa lolos itu yang sejarah hmm. Ini tentang pembagian tugas, ya. Jadi harus detail. <coughs> ya, namanya ketua penanggung jawab usaha, ya. Berarti um, alokasi waktunya lebih banyak, gitu ya. Jangan mentang-mentang ketua bosi, gitu ya. Jamnya dikit, banyak nyuruh anak buahnya. Ah, itu nggak boleh. Ini ada materai untuk yang kesediaannya pernyataan ketua pelaksana. Ini khusus untuk PM dan PI. Oh, ini tadi sudah di. Nah ini kenapa ditolak? Nah, ini ini banyak catatan beliau nih, Pak Ali nih. Tanda tangan CV. <tuh> Apa ini? Oh tanpa, tanpa tanda tangan CV, sorry. Ya ini tanpa nomor halaman tuh lupa ngasih nomor halaman aja lewat nah ini nggak sinkron di atas tertulis 12300 di arah AB cuma 12 juta 300 nya nggak tahu kemana salah jumlah halaman tuh juga sama ini hati-hati sekali hmm, waktu melebihi mana waktunya 12 bulan nggak boleh kan 3 sampai 4 bulan kan tadi aturannya penomoran salah. Ini. Spasinya tidak 115. Yang kayak kayak gini akan mempermudah reviewer untuk membuang proposal kita gitu loh. <laughs> ini ini sepele-sepele kayak gini yang buat mereka mudah. Lempar saja, lempar saja gitu. Nama disingkat tuh oh, nggak boleh. Jenis huruf bukan Times New Roman, tingkat kreativitas kurang. Nah, ini kalau ini sudah, kalau tadi kepatuhan terhadap aturan sudah clear, nah, mereka baru nih lihat idenya ya. Novelty-nya ada enggak? Tuh. Nah, kalau ini buat dosennya ya sudah dari dari ininya kalau kita mau lihat dari pedomannya <tuh> <tuh> yeah. yeah. langsung ke teknis deh nah, ini di sini ada luarannya jadi masing-masing ini luarannya apa itu yang yang menjadi uh, uh, harus kamu perhatikan gitu loh jangan sampai salah bikin luaran atau kalau enggak misalkan tadi GFC kan eh GFK kan harus punya video nggak <tuh> nyambung nanti wah ternyata harus bikin video ya kamu di tim kamu nggak ada yang bisa bikin video jadi panik gitu akhirnya terbengkalai gitu kan itu itu perlu diperhatikan gitu oke okay. Ini karakteristik tadi sudah ya. Ini uh, pedoman satu kan secara umum. Nanti untuk sisanya, nah, secara umumnya pun sudah sudah mulai dijabarkan tuh. Untuk GFK tadi pertanyaan dari Vina ya. <tuh> Tahapannya ngapain aja? jadwal sampai dengan sinopsis. Karena dia dalam bentuk video, maka ada sinopsis ceritanya, ya. Nah, ini ada resolusinya juga sampai di di dikasih catatan ya, minimal 48 480 piksel. Kalau di bawah ini ya, berarti tidak memenuhi uh, harapan atau luarannya. <tuh> ya. Kita mungkin langsung saja ya ke ini ya ke masing-masing grup kalau memang yang sudah ada timnya nanti boleh ditunjukkan ke ke kawan-kawan bisa share screen nanti kita bahas kupas sama-sama aja langsung lebih 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 mantap rasanya kalau kayak gitu. Ketimbang uh, harus bacain satu-satu ini kalian bisa baca sendiri sebenarnya ya. <tuh> lebih banyak Uh, kalian terjun langsung. Begitu mungkin dari saya ya sekali lagi uh, hal yang sepele menurut kamu masalah halaman segala macam itu kecil tetapi kamu terskip tidak sengaja terskip atau memang enggak enggak enggak, enggak atau careless gitu ya ya sudah enggak 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 di enggak dilirik proposal kamu Oke, okay, kita bisa lanjutkan untuk sesi ininya, workshopnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Berarti dalam menyusun proposal sesuai dengan format itu kan, kalau misalnya kita menyusun sesuai format yang diminta itu kan berarti merupakan suatu keharusan untuk menentukan kelayakan profesor E proposal kita didanai atau tidak. Nah, bagaimu, bagaimana mungkin evaluator itu akan yakin bahwa proposal dari teman-teman itu dapat dijalankan. Jika penyusunan proposalnya saja sudah tidak jelas di awal. Nah, jadi jangan salah disayangkan sekali jika ide kreatif dari teman-teman sekalian tidak didanai dalam kegiatan PKM. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan mengenai teknik penyusunan proposal atau jika ada yang sudah menyusun proposal bisa di share, kita cek bareng-bareng kira-kira kurangnya di mana begitu ya, Pak. Iya, betul. Lebih baik seperti itu. Jadi, untuk adik-adiknya juga yang masih baru ini yang belum pernah ada gambaran gitu loh oh yang seperti ini oh, ya walaupun let's say yang yang contohnya misalkan Khairul ya dari punya Khairul tahun lalu seperti ini ternyata nggak lolos nah itu kan jadi pembelajaran buat kita semua jangan sampai terulang seperti itu jadi kita bisa langsung lihat oh kalau bikin uh, proposal GV, gfk tuh kayak gini kalau yang riset tuh kayak kayak gini gitu kalau bisa sih di masing-masing skema ada ya maksudnya ya kalau kayak kaca kar apa karsa cipta itu mungkin nggak uh, ada ya orang seni biasanya orang bahasa yang kayak gitu ya. Uh, mungkin yang lebih relate ke kita mungkin ada contoh-contohnya. Jadi adik-adiknya juga bisa ngelihat, bisa bikin juga nanti. ya silakan. Ya baik. Jadi teman-teman ada yang ingin men-share proposal yang sudah pernah dibuat? Atau jika file yang sedang dicari yang ingin bertanya, deh, boleh. Yang ingin bertanya teknik penyusunan, boleh. Silakan. Yang saya ingat ya, waktu itu review saya punya Dinda. Kalau nggak salah, Dinda Dwi dan kawan-kawan itu saya review tempo hari, boleh di-share mungkin Dwi dan uh, Dinda. Dinda, ada nggak hari ini? atau atau timnya timnya Dinda Tempori? ya kanan uh, uh, dosen pembimbingnya Bu Beta memang tertulis tapi yang mereview saya waktu itu jadi saya saya ingat itu grupnya Dinda pernah boleh di share Dinda dan kawan-kawan Ini waktunya sampai pukul berapa? Kalau sesuai rondanya sampai pukul jam eh sampai pukul 11, Mbak. Pukul 11 berarti sudah habis ya. 8 menit lagi, 7 menit lagi. <laughs> ya sudah. Uh, saya pikir tadi masih ada waktu untuk kita bisa diskusi. Artinya gini. Mm breakout room itu bisa dibagi sampai berapa sih maksimum? Ada yang pernah nyoba nggak? Paling banyak berapa bikin breakout? 20 bisa enggak 20? Belum Mungkin. pernah sih, Pak. Oh, 20. Belum pernah ya, Rul ya? N Nanti gini aja, Rul. Uh, dicoba bikin breakout itu 20 eh uh, kemudian B pakai pakai Zoom yang kemarin saya share untuk BIP itu juga boleh. Jadi ada dua Zoom dibikin breakout. Nanti siapa yang mau masuk grup, artinya gini, siapa yang sudah punya grup silakan masuk ke masing-masing BR ya. Satu BR satu grup gitu aja. Artinya kan kalau bisa bikin 20 grup berarti kita punya 40 grup kan. Nah, coba nanti uh, ini untuk ini untuk Mapping untuk mapping mahasiswa kita yang yang punya minat untuk uh, ikut PKM gitu. Nah Tolong Fosmaki uh, fasilitasi untuk itu gitu ya. Jadi grupnya siapa saja nanti di data, idenya idenya apa gitu. Nanti bisa kita poles-poles. Baik pak. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Bagaimana dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung, atau gimana? Mungkin gini, Pak. Kalau izin tanya Pak, karena tidak ada yang bertanya, jadi mungkin saya akan bertanya terkait penyusun RAB itu yang jadi. Kalau kita, misalnya, akan menginputkan dana itu, Pak kira-kira sebaiknya itu bagaimana pak untuk dan terutama untuk dana yang operasional begitu pak apakah kita harus kayak dipasin atau bagaimana pak? iya harus dibuat tadi saya tulis saya bilang kan maksimum 10 juta yaitu dimaksimalkan tadi untuk administrasi 20% berarti 2 juta 8 jutanya untuk operasional gitu dan tidak ada honor Jangan sekali-sekali memasukkan kata honor uh, untuk peneliti, untuk uh, ketua, untuk anggota, apalagi untuk dosen. Nah, nggak boleh. Nggak ada istilah honor di situ. Jadi dimaksimalkan untuk kegiatan. 8 juta untuk kegiatan, 2 juta untuk administrasi. Bulet. 10 juta di akhir. Gitu. Artinya kayak, kalau misalnya kita eh, lebih apa lebih apa kurang dari 10 juta itu akan lebih baik atau gimana Pak? Uh, kalau ini info dari Pak Ali tahun lalu dia ngasih ngasih info juga maksimalkan saja 10 juta. Kamu dikasih 10 juta kok ngasihnya cuman uh, bikin proposal cuman 8 juta, sayang banget 2 jutanya nggak dipakai gitu. Manfaatkanlah. Gitu. Gak baik pak. Kalau misalnya kan dijadikan gini kan. Misal kemarin tuh kita tuh buat yang PKMR itu jadinya memang cuma nggak sampai 10 juta sih pak. Nah kalau misalnya kita berarti bisa juga dialokasikan misalnya eh, diasumsikan kita itu 6 juta itu sudah tiga percobaan. Jadi kalau misalnya mau dilebihkan lagi percobaannya berarti kan nambah dana berarti bisa dari situ, ya pak? Bisa. Bisa. Yang penting dia nggak ngelihat berapa kali, maksudnya pengulangan atau apa itu percobaan itu maksudnya? Iya pak, pengulangan. Hmm. Ya mungkin kalau pengulangan semakin banyak pengulangan kan semakin valid, ya kan? Tetapi kita kita batasi ini loh. Kita bisa cari alokasi untuk alokasi yang lain yang mungkin memang lebih bermanfaat dibandingkan untuk pengulangan saja. Untuk validasi hasil itu tiga kali itu sudah cukup, saya rasa. Baik pak, terima kasih pak. Baik pak, mungkin dari teman-teman masih belum ada yang ditanyakan atau mungkin masih bingung. Mungkin dari bapak sendiri ada closing statement pak? Oke, okay. closing statement ya. Saya pikir uh, quotes yang tadi saya sampaikan itu sudah mewakili uh, apa yang ingin saya sampaikan mengenai uh, apa bagaimana menumbuh kembangkan ide kreatif gitu ya uh, intinya untuk untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan prestasi kamu kemudian berkontribusi untuk peningkatan prodi nama prodi dan juga universitas langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca ya di agama juga dikasih tahu ikro. ya kan suruh baca baca dulu dengan uh, detail berikan catatan-catatan khusus apa yang diminta apa yang do or do not ya apa yang boleh ada yang apa yang nggak boleh itu harus di, diberi catatan Nah kalau sudah uh, di sini mulai uh, kamu kembangkan uh, communication skill kamu bagaimana kamu grab teman-teman ya sekali lagi nggak uh, harus satu prodi ya nggak harus satu prodi ketuanya kamu anggotanya dari pertanian boleh dari visip boleh dari ekonomi boleh ya jadi uh, semakin banyak multidisiplin tentu hasilnya saya yakin semakin bagus gitu ya silakan berkreativitas anak muda <guluh> jangan jangan uh, menjadi uh, mahasiswa yang hanya terfokus pada satu uh, titik yaitu belajar ya mungkin cukup dari saya mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparannya. Nah, itulah dia pemaparan dari narasumber kita. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk menjadi mahasiswa yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Sebagai hasil implementasi dari paparan hari ini, diharapkan peserta dapat membuat proposal PKM hingga tanggal 30 November. Di mana proposal nanti yang kalian submit itu juga bisa dikonsultasikan. Nah, jadi jangan sampai disia-siakan kesempatan yang berharga ini. Perlu juga diingat bahwa sertifikat workshop hanya diberikan untuk peserta yang mengirimkan hasil workshop hari ini berupa proposal. Selain itu, akan ada satu orang yang mendapatkan reward dari proposal terbaik. So, uh, mungkin mulai dipersiapkan lagi ya teman-teman. Proposalnya, anggotanya siapa aja, judulnya gimana, rancangannya gimana. Nah, siapa tahu di antara kita semua akan ada the next finalist timnas tahun depan. Oke, okay, mungkin akhir kata saya Rizna Wahini Dongoran, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak kepada saudari Riznawah Yuni Dangoran. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada Bapak Galuh. Mohon maaf, sepertinya panitia sedang terkendala sinyal. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Galu. Untuk yang selanjutnya adalah sesi foto bersama dengan Pak Galu. Dimohon kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk menyalakan kamera zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Galuh atas materi yang disampaikan, yang sangat luar biasa Pak untuk masukan-masukannya. Dan untuk yang selanjutnya adalah isoma. Jadi untuk para peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room zoom. Dan setelah isoma, join kembali pada pukul 12.30 untuk melanjutkan materi kedua. Terima kasih. Oke, izin leave ya. Sukses terus, Bos Maki. Baik, Bapak. Terima kasih, Terima kasih banyak, banyak, Pak. banyak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak.